Badi Buntung Jelit 13 Meski Go Sing berkata tanpa pamrih, tapi betapa pedih dan pilu perasaan Hun Hai sungguh susah dilukiskan. Dia kuasa menerima segala cercah dan nista yang ditimpakan dirinya oleh seluruh golongan persilatan di Bulim, tapi dia tidak akan kuasa menerima kesalahan yang diperbuatnya hari ini. Tempo hari dirinya telah dibebani dosa tak berampun oleh seluruh kaum persilatan tapi dia tolak mentah-mentah. Justru hari ini Ngo Sing mewakili dirinya menolak pula dosa ini pula, meski perbuatan ini merupakan suatu kesalahpahaman yang tidak dimengerti, tapi ia tahu bahwa segala akibat dari perbuatan kelalaian ini harus menjadi beban dan tanggung jawabnya. Sekian lama Ngo Sing pejamkan mata Tiba-tiba ia membuka suara pula, guruku itu adalah Suheng Kayap Cuncia, beliau bernama gelar Ahlam Cuncia. Kayap Cuncia juga sudah anggap beliau sudah wafat. Beliau paling pantang seseorang mengetahui nama dan asal usulnya. Terbayang oleh Tian Hai akan Hwasyo Tua yang picak itu, sungguh tidak nyana bahwa Hwasyo Tua itu ternyata adalah Suheng Kayap Cuncia. Gosing berkata pula, Selama hidupku INJ tidak sedikit aku menerima budi besar dari beliau orang tua tapi kedua matanya yang picak sehingga seluruh kepandaian silatnya pun musnah menjadi cacat badan juga lantaran diriku. Hun Tian Hai berdiam diri terasa hatinya hambar dan kosong, dia berdiri menjublek tak tahu apa yang sedang terpikir dalam benaknya. Ai, beliau terkena racun ban Lian Cheng meski kepandaian silatnya setinggi langit tapi sekarang sudah punah dan tak berguna lagi. Untuk menyembuhkan sepasang metu dan memulihkan lewakangnya kembali cuma dapat memohon pada seseorang saja demikian Go Sing melanjutkan ceritanya. Mendadak tersedar Tian Hai dari lamunannya, tanyanya, maksud engkau Sing Suhu supaya aku pergi mencari orang itu bukan? Apostrof. Go Sing harus mengempos semangat dan mengatur napas sebentar baru bisa melanjutkan bicara, Orang ini adalah Su Heng Tai Si Jin yang kenamaan di Bulim dulu bemama Jing San Hek. Dulu aku pernah ketemu beliau, tapi selama hidup ini dia membisu diri tak mau bicara sekecap pun orang ini merupakan seorang cerdik pandai, tiada persoalan yang tidak dapat dibereskan oleh beliau. Akhirnya dapatku selidiki alasan kenapa dia membisu diri, ternyata karena dia kehilangan semacam barang, dan barang itu adalah milik istrinya yang tercinta? Bila kau dapat menemukan barang itu dan menghadap pada beliau, pasti hasilnya di luar dugaan, sampai di sini napasnya menburu lagi dan terbatuk hebat, akhirnya jatuh kelemasan. Cepat-cepat Tian Hai memajangnya bangun, tanyanya cepat, barang apakah itu dengan lemah gosing membuka mata, suaranya tergagap. Kata mereka, itulah. Seekor, seekor kuda, Kuda hijau sampai di sini melayanglah jiwanya dengan mengembeng air mata. Pelan-pelan, Tian Hai letakkan badan orang terus berdiri. Otaknya seperti butek dan tidak punya pegangan lagi, mulutnya menggumam, "Kuda hijau, kuda yang berwarna hijau mana mungkin ada kuda warna hijau di dunia ini?" Dan lagi, Ngo Sing sudah meninggal. Dia meninggal begitu saja. Betapa aku takkan malu berhadapan dengan para sahabat kano setengah ia terlonggong, tiba-tiba dilihatnya Hwasyo tua pecak yang bernama Ahlem Cuncia seperti penuturan Gosing berjalan keluar dari hutan. Dengan mendorong Huntian Hai pandang Ahlem Cuncia, hatinya menjadi was-was dan takut, hampir saja ia melarikan diri, Ahlem Cuncia pernah menanam budi pada dirinya, demikian juga Nggo Sing tidak kecil pula bantuannya terhadap dirinya tapi kenyataan Gosing sekarang sudah menjadi korban kelalaiannya. Dengan perasaan hampa segera ia melangkah ke hadapan Ah Lam terus bertekuk lutut dan menangis gerung-gerung di hadapan kaki orang. Ah Lam mengelus-elus kepalanya, rada lama kemudian baru ia bersuara, dalam hati Xiao Sichu sekarang sedang berpikir apa, apakah Xiao Sichu sendiri tahu? Hun Tian Hai geleng-geleng kepala sahutnya sambil sesenggutkan, Wampu tidak tahu, harap Tai Su suka memberi petunjuk. Ah Cucia berkata pelan-pelan, kalau Xiao Si Chu sendiri tidak tahu, lalu siapa bakal tahu? Tergetar dada Tian Hai walau Ah Lem mengucapkan kata-katanya ini sangat lirih dan enteng, namun setiap katanya seperti meresap dan memasuki sanubarinya. Sekonyong-konyong sadarlah ia dari pulasnya, bayangan masa lampau dari segala sepak terjangnya yang penuh noda berdarah laksana air bah yang menerjang ke dalam relung hatinya, sadarlah ia bahwa dosanya membunuh terlalu berat, akhirnya ia berkata perlahan, untuk selanjutnya Tecu pasti tidak akan membunuh sembarangan orang. Lalu perlahan-lahan ia mendongak melihat wajah Ahlem Cuncia, seketika ia melenggong kaget, tampak kedua biji mata Ahlam cuncia terbuka melek, dengan senyum welas asih ia pandang dirinya, biji matanya memancarkan sorot tajam yang menembus kerlung hati orang. Hun Tian Hai masih berlutut dengan mendorong ia pandang muka Ahlam cuncia. Ahlam cuncia tampak tersenyum, ujarnya, hawa membunuh Xiao Sichu sudah kabur, namun nafsu asmara masih bersemi dalam hati, selanjutnya kau masih perlu berhati-hati dalam segala tindak tanduk. Loceng segera minta diri bila kelak masih jodoh, pasti akan jumpa pula habis berkata. Di mana lengan jubahnya mengebut jenazah engkau sing tahu-tahu sudah berada di kempitannya, sekali berkelebat di lain saat beliau sudah melesat menghilang tanpa bekas. Hun Tian Hai menjublek di tempatnya, Hampir ia tidak percaya pada penglihatan matanya sendiri, Ahlem Cuncia sudah sembuh kembali, kedua matanya sudah melek dan dapat melihat, betapa tinggi kepandaiannya, sungguh sukar diukur dan sangat menakjubkan. Apa yang sekarang disaksikan sungguh berbeda terlampau jauh dari penuturan Ngosing tadi. Entah berapa lama Hauntian Hai terlongong tenggelam dalam lamunannya, Tiba-tiba ia tersentak sadar akan tugas apa yang harus segera dilaksanakan sekarang, cepat ia berlari menuju ke jalan rahasia yang menembus ke gua seribu Buddha. Baru saja ia berada di dalam kegelapan lorong gua, mendadak terasa dua gelombang angin deras menerjang tiba dari kanan-kiri, betapa kuat terpaan jalur kedua angin pukulan ini, benar-benar merupakan rangsakan dari tokoh kelas wahid dalam kalangan persilatan umumnya. Sedikit terkejut lantas Huntian Hai siaga dengan seluruh kemampuannya, ia insaf bahwa jalan rahasia ini sudah konangan orang lain, malah musuh kedatangan bala bantuan lagi, atau mungkin Tok Simsin MoL sendiri sudah kembali pulang dan berada sijian jian Hutong pula sekarang. Tanpa ada tempo untuk banyak pikir, sebat sekali ia berkelit mundur seraya mengembangkan kedua tangannya ke kanan kiri untuk menyampok serangan musuh berbareng kakinya menjejak tanah, kontan tubuhnya menerjang maju ke depan, lolos dari genceran dua arus pepukulan dahsyat. Begitu menerobos lewat dari genceran dua arus pepukulan angin musuh, gesit sekali ia berdiri membalik dan memasang kuda-kuda siap waspada, dilihatnya dari tempat gelap dari dua samping muncul Biao Biao cu dan Bing Tiong Moto. Tahu dia sekarang bahwa Tok Sim Sinmu pasti benar-benar sudah kembali? tanpa merasa berdegup keras jantungnya. Melihat Hun Hai mampu meloloskan diri dari serangan gabungan yang begitu dahsyat dilancarkan secara membokong lagi, sungguh Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto menjadi kesengsem, tanpa banyak bicara mereka bergerak pula dari jurusan masing-masing dengan serangan telak ke arah Hun Hai tiba-tiba tergerak hati Hun Hai. Ia menduga bahwa kedua musuhnya ini pasti belum sempat memberitahu akan jalan rahasia yang ditemukan ini pada kawannya yang lain, maka ia berpikir harus bertindak secepatnya, Sebaliknya, kedua lawannya pun ingin dapat membekuk Hun hai secara diam-diam, pula tanpa mendapat bantuan orang lain yang berarti menurunkan derajat dan mengurangi jasa mereka pada pemimpinnya. Begitulah kedua belah pihak sama bertekad untuk merobohkan lawannya, maka masing-masing melancarkan ilmu pukulan dan tipu-tipu yang paling diandalkan. Tiga gelombang pukulan dahsyat seketika berkutat dan saling bentur dengan kekerasan yang dahsyat sehingga menimbulkan suara ledakan yang gemuruh. Badan Huntian Hai tergetar sempoyongan tersurut mundur ke belakang. Biao Biao Chu dan Bing Tiong motor serempak menghardik keras, mereka mengejar datang pula serta menambahi pula dengan tamparan dan sodokan yang mematikan. Sementara kelima jari Bing Tiong Moto terjulur panjang mencakar ke muka Hun Tianhai. Demikian juga Biao Biao Chu merubah sodokan sikutnya dengan sebuah tutukan jari yang mengarah jalan darah Yeukin Hyat. Besar hasrat mereka dalam serangan serempak yang dahsyat ini dapat membinasakan Hun Tuan Hai seketika itu juga. Tiba-tiba Hun Tianhai menjengkangkan atas tubuhnya ke belakang berbareng kedua kakinya terangkat ke atas bergantian menendang ke tenggorokan kedua musuhnya yang menyerang maju dengan nafsu yang berkobar itu. Keruan kedua musuhnya kaget bukan kepalang, sungguh mereka tidak nyana bahwa Hun Hai dapat bergerak begitu lincah dan pintar, dalam keadaan terdesak berbalik balas menyerang dengan serangan telak yang sekaligus telah membebaskan diri dari lenggutan maut serangan musuh. Lebih di luar dugaan pula bagi kedua musuhnya bahwa gerak serangan Hun Hai ini melulu hanyalah serangan pancingan belaka, begitu kedua kakinya terangkat dan menendang, mendadak tubuhnya melejit mumbul ke atas berbareng berputar satu lingkaran, di mana kedua tangannya menyambar konten kedua lawannya kena terpukul mundur sempoyongan. Keruan ciutnya Li Biao, Biao Chu dan Bing Tiong moto bahwa dengan dua lawan satu ternyata Hun Tianhai masih mampu mendesak kedua lawannya dan berada di atas angin. Bila pihak sendiri tidak mengundang bala bantuan pasti sulit dapat mengatasi keadaan yang terdesak ini. Mendapat angin Hun Tianhai pun melancarkan serangan yang lebih dahsyat begitu lincah gerak geriknya terus mendesak maju, sekonyong-konyong kedua telapak tangannya terkembang terus menepuk ke atas batok kepala kedua musuhnya. Melihat Hun Tianhai melancarkan serangan dengan kekerasan tanpa menjaga lubang kelemahan tubuhnya, Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto mendengus gusar. Serempak mereka memiringkan tubuh Mpiong Songkan telapak tangan masing-masing menyambut pukulan Hun Tianhai. Kera. Tangkisan mereka ini cukup licik bukan saja dapat memunahkan sebagian tenaga pukulan Hun Hai berbareng mereka susulkan pula pukulan telapak tangan yang lain dengan tenaga yang lebih dahsyat tapi Hun Hai punya perhitungannya sendiri mana begitu gampang ia bisa dikelabui oleh kedua musuhnya ia insyaf bila bertempur secara kekerasan jelas dirinya bukan tandingan Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto tapi bila kedua musuhnya ini tidak dapat bekerja sama dan dirinya dapat bertindak menggempur kelemahan mereka masing-masing, meski satu lawan dua ia percaya masih mampu mengatasi, malah ia percaya dapat menang mengandal kecerdikan otaknya. Begitulah seiring dengan jalan pikirannya ini tampak kedua musuhnya sudah melancarkan pula serangan yang bertujuan sama hendak menggempur dadanya, seketika otaknya yang cerdik dapat meraba ker bagaimana ia harus bertindak. Sebat sekali kedua telapak tangannya terkembang berputar di tengah jalan ia robah pukulan telapak tangan menjadi tutukan jari yang mengarah jalan darah Simhuhiat di depan dada kedua lawannya. Simhuhiat adalah salah satu jalan darah mematikan yang berjumlah 36 di seluruh tubuh manusia, begitu kena tertutup jiwa segera melayang. Angin tutukan jari Huntian Hai laksana ujung pedang tajamnya, menembus lewat dari arus pepukulan mereka sendiri terus menerjang ke jalan darah Simhuhiat. Serasa arwah terbang keluar dari badan kasar Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto. Mereka insyaf bila dengan gabungan mereka berdua menadu kekerasan sama Hun Tianhai belum tentu dapat menamatkan jiwa Hun Tianhai, malah bukan mustahil pihak sendiri yang terkapar binasa di tanah. Sedetik sebelum benturan yang menentukan terjadi sebat sekali mereka menarik diri terus menyurut mundur, sekali mundur terus mundur berulang-ulang. Shen Xiang, Xiang Hun Hai sudah bersiap dan sudah memperhitungannya bahwa kedua musuhnya pasti akan mundur maka segala persiapannya segera diberondong keluar dengan tubrukan maju serta gempuran yang dahsyat dilandasi Pan Yok Hian Keng. gelombang angin pukulan laksana angin topan dan prahara menerpa mereka berdua. Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto terdesak mundur terus tanpa mampu balas menyerang, tubuh mereka sungsang sumbel gentayangan, sementara Hun Tian Hai terus mendesak maju dengan gempuran yang susul menyusul. Sehingga mereka berdua kena terdesak, mundur keluar lorong sempit jalan rahasia itu tanpa memberi kesempatan pada kedua musuhnya untuk bertindak sesuatu yang memungkinkan. Cepat-cepat, Tian Hai angkat sebuah batu besar, terus disumbatkan ke mulut gua. Di lain saat, ia sudah berlari keluar dan menghilang dari belokan jalan rahasia yang lain. Begitu Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto terdesak keluar gua setelah dapat menenangkan diri baru tahu bahwa mulut gua sudah tersumbat oleh batu besar, sesaat mereka berdiri berpandangan, serempak mereka lancarkan dua pukulan telapak tangan, belang batu besar itu kena dibobol hancur berantakan. Tapi keadaan dalam gua sunyi senyap tak kelihatan bayangan orang. Mereka tidak tahu apakah Huntian Hai masih berada di dalam sana untuk menyergap mereka bila menerjang masuk ke dalam gua. Untuk sesaat lamanya mereka berdiri tertegun tak berani bergerak, sekian lama mereka menjadi serba susah dan kebingungan. Sesaat lamanya mereka berpandangan, dasar licik masing-masing tidak mau mendahului menerjang masuk supaya tidak menjadi korban lebih dahulu. Tapi apakah selamanya mereka harus berdiri terlongong di tempat itu? Bila Hun Tian Hai masih berada di sana itulah mending, bila dia sudah merat dan menerjang ke dalam gua sebelah dalam dan menimbulkan huru hara, bukankah celaka dan merupakan dosa bagi mereka yang kurang cermat menjalankan tugas? Karena terpikir akan akibat dari hukuman yang berat, akhirnya mereka nekat Perlahan-lahan mereka menggermet maju bersama memasuki gua rahasia di sebelah depan. Begitu sampai di dalam bayangan Hun Hai sudah tidak kelihatan lagi, keruan mereka berseru kaget, bergegas mereka lari mengejar ke sebelah dalam. Sementara itu, setelah Hai keluar dari lorong rahasia, dia tidak berani lari menuju langsung ke tempat tahanan Chou Jianzhou. Bila dirinya sampai terkurung lagi di sana, mungkin sangat fatal bagi dirinya untuk membebaskan diri. Apalagi Tok Simsin Mo sudah kembali, bukan mustahil saat ini dia berada di sana pula, lalu apa gunanya aku meluruk langsung ke sana? Adalah lebih baik di saat Tok Simsin Mo tidak berada di tempatnya bila aku dapat mencari obat pemunah itu dan tindakan selanjutnya baiklah bekerja melihat gelagat Begitulah sambil menerawang tindakan selanjutnya, kakinya berlari-lari kecil ke depan. Jalan-jalan lorong dalam Jian Hutong itu seperti jaringan laba-laba yang rumit sekali. Sesaat Hun Hai menjadi bingung dan mengerutkan alis. Entah kemana ia harus mencari jurusan yang benar-benar. Setelah menempuh perjalanan, belak-belok yang cukup jauh mendadak dilihatnya Tok Sim -Sin Mo sedang berjalan mendatangi dari arah sebelah sana. Berdetak jantung Hun Tian Hai, pikirannya, mungkin Tok Sim Sin Mo hendak menuju ke tempat kurungan Ling Lem Kiam Chiang Cho Jan Jo. Dalam pada itu tampak kaki Tok Sim Sin Mo melangkah enteng lewat di bawah Hun Tian Hai terus beranjak ke depan. Secara kebetulan baru saja ia lewat di bawah Hun Tian Hai, mendadak ia menghentikan langkahnya, Sejenak ia berdiri terlongong seperti sedang memikirkan sesuatu lalu bergegas melanjutkan ke lorong sebelah samping. Diam-diam Hun Tian Hai merasa heran entah mengapa setelah beberapa tindak ke depan Tok Sim mau memutar ke samping sana, apakah dia sudah mengetahui akan jejakku? Atau melupakan sesuatu? Demikian ia mereka-reka dalam hati. Karena ingin tahu secara diam-diam ia menguntit di belakang Tok Sim Sin Mo, ingin dia tahu kemana tujuan orang. Tampak Tok Sim Sin Mo terus maju ke arah depan tanpa menoleh lagi, tidak lama kemudian ia membelok ke sebuah pengkolan, mendadak keadaan di sini tampak menjadi terang benderang, kesanalah Tok Sim Sin Mo terus beranjak masuk. Hun Tian Hai menguntit terus, Baru saja ia tiba di tempat terang itu, tampak Tok Simsin mau memblok pula ke arah sebuah tikungan di sebelah sana. Baru saja ia hendak menyusul ke sana, sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh di belakangnya. Sungguh kejutan, Hai bukan main. Ternyata jalan mundur di belakangnya kini telah tertutup rapat oleh pintu besi. Tahu dia bahwa ia masuk perangkap. Cepat ia berlari ke depan menyusul ke arah dimana Tok Simsin mau tadi menghilang. Keruan Tian Hai melengkapi keheranan sungguh ia tidak habis mengerti kera bagaimana Tok Simsin mau dapat mengetahui bahwa dirinya sedang menguntit di belakangnya. Apa boleh buat dengan langkah lemas, lunglai pelan-pelan ia melanjutkan ke depan. Bahwa Tok Simsin mau sengaja memancing dan mengurung dirinya di tempat ini pasti dia mempunyai tujuan tertentu. Waktu Tian Hai angkat kepala mendungak ke atas dinding. Dengan seksama, ia memeriksa keadaan sekitarnya bahwa Tok Simsin mau dapat menghilangkan jejaknya dalam waktu yang begitu singkat. Pastilah, tempat itu ada sebuah jalan rahasianya yang tersembunyi, tapi di mana letaknya? Mendadak dilihatnya mutiara besar yang terporotkan di atas dinding itu terbayang bentuk badannya sendiri. Baru sekarang ia sadar, meski tadi dirinya sembunyi di atas dinding yang tersembunyi, tapi dari bayangan yang terkaca di atas mutiara itu pastilah Tok Simsimol sudah mengetahui jejaknya. Bukan mustahil bahwa dia sudah mengetahui akan kehadiran dirinya di dalam sarangnya ini. Teringat olehnya waktu Tok Simsin Sin memendadak menghentikan langkahnya tadi persoalannya pasti tidak begitu gampang, tentu dia sedang menerawang care bagaimana mencari akal untuk menghadapi atau menjebak dirinya. Bila Ling Lam Kiam -Chi yang terkurung di sekitar Sjni, bukan mustahil bahwa dalam lorong gua yang sempit itu tersembunyi berbagai alat rahasia. Adalah jamak bila Tok Simsin Sin mau tidak sudi mengeluarkan banyak tenaga dan pikiran, Cukup dengan alat rahasia sudah berkelebihan untuk menghadapi dirinya. Keadaan gua di mana sekarang ia berada jauh lebih benderang dari keadaan gua yang lain. Sesaat Huntian Hai menjadi was-was dan curiga. Dari suara gemuruh turunnya pintu besi yang tebal itu dapatlah ia mengukur bahwa mengandalkan tenaganya tidaklah mungkin ia kuat mencebolnya keluar. Tok Simsimol sekarang sudah menghilang kecuali dapat menemukan alat rahasia dan jalan keluarnya kalau tidak dirinya harus terima nasib mati kelaparan atau bunuh diri saja Dengan cermat Tian Hai meraba-raba dinding sekitarnya diperiksanya setiap jengkal dinding batu yang dicurigai apakah di sana letak alat rahasia yang bakal menolong dirinya keluar tapi kecuali mutiara yang cerlang-cemerlang terporot di atas dinding itu, ia tidak menemukan sesuatu yang dapat menolong dirinya. Mendadak ia seperti menemukan sesuatu yang menimbulkan perhatiannya, di bawah mutiara itu, lapat-lapat seperti ada sebuah goresan anak panah yang menunjuk ke suatu arah tertentu, goresan itu begitu ringan sekali sehingga sukar dapat dipandang dengan mata biasa, tapi bagi sepasang biji mata, Tian Hai yang jeli dengan bekal wekangnya yang tinggi ia dapat melihat dengan jelas sekali, memang bila tidak diperhatikan orang tidak akan tahu adanya tanda rahasia ini. Berdetak jantung Tian Hai dengan adanya petunjuk ini apa pula yang perlu kutakuti, mengiringi petunjukkan tanda rahasia yang tergores di bawah mutiara itu setindak demi setindak ia maju ke depan. Beberapa lama kemudian mendadak ia mendapat firasat yang kurang baik. Penerangan dalam gua tetap sama, tapi lambat laun tanah sekitarnya semakin lembab dan basah, empat dinding sekitarnya kelihatan basah dan meneteskan air. Wilajah Tunhang terkenal dengan gurun pasir yang teramat luas tanah di sini tandus dan kering, letak Jian Hutong berada di dalam pegunungan tandus yang geesang pula, tapi kenapa dirinya seperti berada di dalam bawah tanah yang sangat rendah, pikir punya pikir lambat laun timbul rasa ketakutan yang semakin menghantui sanubarinya, pikirnya, entah apakah yang berada di sebelah dalam sana. Tian He merasakan keganjilan rasa dalam relung hatinya, timbul was was dan kewaspadaannya, pelan-pelan ia beranjak maju terus ke depan. Tapi mendadak ia melihat sesuatu yang luar biasa ganjilnya muncul di depan sana, sudah tentu kejutnya bukan kepalang, tanpa terasa ia tersentak mundur selangkah. Dalam lubang gua sebelah dalam sana, ada seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Orang itu berpotongan sebagai Tojin dan sekilas pandang saja cukup jelas bahwa Tosu ini bukan lain adalah Giyok Yap Chinjin itu cian Bunjin Butong Pei yang pernah dikenalnya dan akhirnya terbunuh secara gelap. Jantung Hai melonjak-lonjak sangat keras. Apa yang dilihatnya sekarang sungguh sangat mengejutkan hati dan perasaannya, bahwa Giyok Yap ternyata belum mati dan muncul di tempat ini adalah Tok Simsin Mopula yang sengaja memancing dirinya kemari, entahlah kemana maksud tujuannya. Tian Hei menahan gejolak hatinya, sebuah pikiran berkelebat dalam benaknya, tiba-tiba terpikir olehnya, "Tadi aku hanya melihat dari bayangan samping orang itu." Mungkin memang bentuk tubuh dan raut muka orang itu rada mirip dengan giok yap Chin Jin, yang benar-benar dia adalah seorang yang lain. Tujuan Tok Sin mau memancingku kemari adalah supaya orang ini membunuh aku. Karena pikirannya ini ia melongokkan kepalanya pula ke dalam, pandangan sekali ini hampir saja membuat semangat dan arwahnya seperti copot dari badan kasarnya. Ternyata Tosu itu sekarang tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Begitu ia melongok ke dalam hampir saja, ia beradu muka dengan orang. Sekarang lebih jelas dan boleh dipastikan siapa lagi kalau Tosu ini bukan giok yap cincin dadanya. Meski Huntian hai membekal kepandaian silat setinggi langit. Walaupun nyalinya sebesar gajah, menghadapi keadaan yang seram ini tanpa merasa ia tersurut mundur berulang-ulang, seluruh tubuhnya gemetar merinding. Dengan pandangan penuh ketakutan ia pandang ke dalam lorong sana. Oh, oh, oh! -oh. Munculnya Hemquat secara mendadak sungguh merupakan suatu pukulan batin bagi Bubing Loni. Sedikit terkejut konsentrasinya menjadi bujar. Pedang yang sudah bergerak hendak menyerang menjadi batal di tengah jalan, sesuai dengan tatapan matanya yang dingin. Hem kuat menyapu pandang para hadirin dalam gua itu. Rona wajahnya masih kelihatan begitu beku dan kaku. Sekonyong-konyong terketuk rasa ketakutan yang menyelubungi sanubari Bubing Loni. Agaknya ia merasa terketuk dan gentar menghadapi sinar mata Hemmat yang kaku dingin dan cemerlang itu, apalagi secara langsung di hadapan Kiang Tiong Bing. Mendadak ia merasa terketuk pula bahwa wibawa dan keangkeran dirinya sudah diinjak. Hem adalah asuhannya sejak kecil, sekarang berada di hadapannya berani begitu kurang ajar tidak tahu sopan santun dan tata krama, maka dengan rasa gusar yang berapi-api ia Deliki Hemgwad, mulutnya pun menggeram desisnya, "Hemgwad, di hadapanku berani kau berlaku kurang hormat ya." Sekilas agaknya Hemgwad terpengaruh akan wibawa dan kekerasan gurunya, pelan-pelan pandangannya tertunduk ke bawah, namun dalam kejap lain ia sudah angkat kepala lagi memandang Bubing Loni dengan tidak bersuara dan tidak berkedip. Kedua biji metebubing bubing pun menatap hem kuat lekat-lekat, kalau menurut adat kebiasaannya, sejak tadi ia sudah pukul mampus hem kuat, tapi betapapun hem kuat adalah buah asuhannya. Sejak masih baji, seluruh harapan hidupnya ia tumplekan kepada bimbingannya kepada hem kuat pula, sungguh ia tidak rela begitu saja melenyapkan hem kuat dari kehidupan ini, apalagi masih ada poci pula. Bila dirinya menyerang Ham bukan mustahil dia akan bantu mengeroyok dirinya. Bagaimana kepandaian silat Ham Kuat ya, paling jelas, tingkat kepandaian silat Ham tidak terlalu jauh bedanya dengan kemampuannya terutama ginkangnya malah sudah sebanding dengan dirinya. Bu Bing mendengus, jengeknya gusar, 20 tahun jerih payah mengasuh dan membesarkan kau sampai sekarang, dan apa yang ku dapat sekarang adalah sikap kurang ajaranmu kepadaku ini. Hem kuat tidak gubris ucapannya, pelan-pelan sepasang biji matanya beralih memandang ke arah Tiang Tiong Bing, agaknya ia merasakan sesuatu yang aneh, Terketuk perasaan sanubarinya bahwa orang tua laki-laki di hadapannya ini seolah-olah adalah familinya yang terdekat, terpancar dalam sorot matanya harapan akan buayan cinta kasih yang belum pernah dirasakan dan diresapi selama hidup ini. Dari samping poci membuka suara, orang tua itu adalah ayah kandungmu. Tergetar hati hem buat terasakan olehnya berita yang datang secara mendadak merupakan suatu pukulan yang sulit untuk diterima dengan nalarnya yang masih kebingungan, hampir ia tidak percaya akan pendengaran telinganya, sesaat ia terlongong dan menjublek di tempatnya. Yang paling terkejut justru adalah Bubing Loni, ia tahu bahwa rahasia ini sekali pantang diketahui oleh Haim Guat. Karena bila Hemquat mengetahui seluk beluk persoalan ini, bagaimana akibatnya siang siang ia sudah dapat membayangkan. Demikian juga Poci telah mengetahui rahasia ini, bertambah pula rasa kejutnya. Tapi ini memang akibat yang pasti terjadi, kalau toh Hemquat mendadak bisa muncul di sini, mana mampu dirinya menutupi atau merahasiakan terus persoalan ini. Sekonyong-konyong berkobar nafsunya. Biji matanya berubah buas dan beringas kenyataan mendesak dia harus cepat-cepat turun tangan sebelum Hem kuat dapat memulihkan kesadaran pikirannya. Bila terlambat lagi sesaat lamanya, mungkin kesempatan yang ada dan baik like ini sulit dicapai lagi. Pedang di tangan kanannya terayun melengkung, sinar pedangnya berkelebat laksana biang lala menusuk dan membabat ke tubuh Hem Kuat dalam dua sasaran atas dan tengah. Melihat Hem kuat mendadak terlongong mematung di tempatnya, tiba-tiba terasa oleh Poci keadaan yang membahayakan jiwanya ini, Poci menjadi sadar bahwa ucapannya tadi sudah terlalu pagi dikatakan sehingga terjadi akibat yang di luar dugaan ini. Begitu pedang bubing Loni menyambar ke arah Hem Kuat segera ia berteriak memperingatkan. Awas, baru mulutnya berseru, sebuah pikiran berkelebat pula dalam benaknya, Secara refleks tangan kanannya pun segera bekerja menarik kelima senar harpanya keras-keras, begitu kelima senar harpanya putus dan mengeluarkan gelombang suara yang nyaring melengking menembus langit menerjang ke depan, sungguh dahsyat dan hebat benar-benar suara kelima senar harpa yang terputus itu. Bubing Loni tidak menduga-duga tubuhnya bergetat hebat sedang pedang panjang di tangannya pun terlepas jatuh di atas tanah, Sekilas pandangan matanya mendelik berapi-api penuh dendam kebencian ke arah Poci, sebat sekali tiba-tiba tubuhnya berkelebat melayang keluar gua dan menghilang. Poci masih duduk bersimpuh di tanah, begitu bayangan bubing lenyap kontan mulutnya terpentang menyemburkan darah segar, badannya pun terus roboh lemas. Lekas-lekas Maguat Sian dan Hemduat memburu maju dengan raut muka dibasahi air mati Maguat Sian berteriak-teriak Suhu! Suhu! Bagaimana keadaanmu? Perlahan-lahan poci membuka mata, ia tersenyum manis ke arah Maguat Sian, ujarnya, Nak, aku tidak apa-apa, kau tak usah khawatir. Lalu ia berpaling ke arah Hem buat serta sambungnya, lekas kau tengok keadaan ayahmu. Sungguh Hem kuat merasa sesal dan terima kasih pula tahu dia bahwa Bubing Loni pasti terluka dalam yang cukup parah karena serangan getaran suara kelima senar harpa yang putus tadi, kalau tidak masa ia melarikan diri. Tapi luka dalam yang diderita Poci rasanya jauh lebih berat pula, demi akulah sehingga orang terluka berat, tapi sikapnya masih begitu baik pula terhadap aku, demikian batin hem kuat dengan haru. Maka dengan penuh keharuan Hemdwat berkata, Terima kasih Ciam Pue lakuam pasti akan membalas budi kebaikan ini, lalu tersipu-sipu ia berlari ke arah Kiang Tiong Bing dan membuka jalan darah yang tertutup di tubuhnya. Mengawasi hem kuat tak tertahan lagi mengalir deras air mata Kiang Tiong Bing, tiba-tiba ia peluk hem kuat erat-erat, katanya sesungguhkan, nak. Beberapa tahun ini sungguh kau banyak menderita. Mendadak Ham Kuat seperti merasai hatinya menjadi kosong terasa bahwa kekesalan lubuk hatinya selama ini mendadak meledak dan semua membanjir keluar. Baru pertama kali ini ia mengalirkan air mata, malah begitu deras dan tak terbendung lagi air mata kesedihan dan kegirangan, serta merta mulutnya berteriak seperti orang histeri. Ayah-ayah. Maguat Sian terketuk sanubarinya, perlahan-lahan ia menundukkan kepala tanpa tertahan air matanya pun mengalir juga. Baru sekarang ia mendadak memahami, lambat laun dirinya semakin terpaut menjauh dari rasa kebahagiaan yang didambakan selama ini, berlawanan dengan keadaannya Hem Kuatia sedang melangkah menuju ke arah bahagia yang sudah tiba di ambang sanubarinya, ia sadar bahwa ia harus lekas-lekas kembali ke Tian Bab 6. Dalam pada itu, Kiang Tiong Bing dan Hem masih berpelukan dan bertangisan entah berapa lama kemudian. Kiang Tiong Bing tertawa serta berkata, Nak sudah jangan bertangisan lagi. Coba kulihat kau. Lalu ia cekal kedua pundak Hem Kuat dan dipampangnya di hadapan mukanya dengan cermat ia amati wajah Hem yang aju rupawan itu, berselang lama baru terdengar pula suaranya tertawa girang, 20 tahun lamanya. Kau sudah tumbuh sedemikian besar, sungguh mirip. Benar-benar dengan ibumu semasa muda malah kecantikan ibumu rasanya masih kalah tiga bagian dibanding kau sekarang. Pertama kali mendapat pujian dan yang memuji justru ayahnya sendiri hem kuat menjadi kegirangan dan malu-malu kucing, lekas ia menunduk dan memukul lengan ayahnya dengan ailmen. Kiang Tiong Bing terlonggong memandangi muka hem kuat, akhirnya ia menghela napas. Ujarnya, tapi entah di mana sekarang dia berada, ucapannya penuh nada derita dan pilu. Benar-benar ayah, di manakah ibu sekarang berada tanyalah Hem Guat. Pelan-pelan Kiang Tiong Bing menjeleng kepala sahutnya tertawa getir, Maguat Sian adalah seorang anak yang baik, aku sudah menerima dia sebagai putri angkatku. Gurunya tadi pun sudah menolong jiwamu kelak jangan kau membuatnya kecewa. Hem -guat mengiakan, dipandangnya Maguat Sian. Maguat Sian maju menghampiri katanya tersenyum, Hem kuat cici, selamat akan pertemuan kalian ayah dan anak. Terima kasih padamu Guat Sian sahut Hem kuat terharu. Sekarang terasa oleh Maguat Sian bahwa sebenar-benarnya lah Hem kuat jauh lebih simpatik dan gampang bergaul dari dugaannya semula. Memang lahirnya bersikap kaku dan berwibawa tidak boleh sembarangan diganggu usik dia punya keagungan yang suci dan dapat melumpuhkan semangat orang, tapi bila sudah dapat berdekatan dengan akrab akan merasakan bahwasannya ia pun mempunyai perasaan luhur yang wajar, tidak congkak atau sombong oleh perasaan sementara orang yang segan kepadanya. Kata Maguatsian, tadi ayah pun telah melindungi aku, kalau tidak mungkin sejak tadi aku sudah mampus oleh keganasan bubing loni. Hem kuat pandang muka Guat Sian lalu menunduk berpikir, teringat olehnya akan penuturan poci itu sadar ia care bagaimana ia harus bersikap dalam persoalan ini. Meskipun Ma Guat Sian sangat pintar, tapi dalam hal buah pikiran dia masih belum cukup matang. Sesaat kemudian baru Hem kuat membuka suara, katanya, Hun Tian Hai sekarang sedang mencari kau, Hati kecilnya sangatlah merindukan kau soalnya karena kau terlalu baik terhadapnya. Kau harus tahu, bila seorang laki-laki merasa sangat berterima kasih dan jatuh cinta, ada kalanya ia tidak berani menyampaikan rasa cintanya itu secara berhadapan terhadap kekasihnya. Maguat sian tertunduk dalam ucapan Hemgwat terlalu mendadak bagi relung hatinya untuk menerima dengan nalar dan pikirannya malah ia pun merasa rada kurang senang karena anggap Hemgwat hanya membujuk dan ngapusi dirinya sebagai anak yang mendambakan kasih sayang dan cinta kasih Namun setelah ia mendongak melihat sorot mata Hemgwat tulus ikhlas hatinya menjadi menyesal pula menyesal akan perasaan curiganya terhadap kebaikan Hemgwat Terdengar Kuat telah berkata pula, "Kau sudah lama bergaul bersama dia. Seharusnya kau tahu bahwa ia terlalu banyak menerima budi kebaikan orang lain, maka dia tidak mau lagi menerima budi pertolongan orang lain. Inilah yang dinamakan harga diri dan gengsi. Adalah aku murid dari musuh besarnya. Maguat Sian tertawa," ujarnya. Kuat cici, "Ku mohon kau tak perlu membicarakan persoalan ini." Hem kuat manggut-manggut, segera ia menghampiri Poci, katanya, Ciam terluka parah, aku bisa bantu kau berobat diri, marilah lancarkan jalan darah dulu tanpa menanti jawaban Poci kedua telapak tangannya segera menempel di punggungnya, segera ia kerahkan tenaga dalamnya disalurkan melalui telapak tangannya menembus berbagai jalan darah di tubuh Poci yang buntu. Sebenar-benarnya Poci hendak menolak, tapi belum sempat membuka mulut orang sudah bekerja dengan cekatan, ia tahu bahwa tindakan Hemdwat ini memang dapat membantu penyembuhan dirinya lebih cepat, tapi akan banyak menguras tenaga Hemdwat, apalagi bila Bubing Loni datang kembali pada saat yang genting ini, mungkin tiada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dari keganasannya. Kira-kira gelombang hawa panas mengalir tiga putaran, Seluruh jalan darah dan hawa murni poci sudah lancar dan bekerja secara normal kembali. Tapi tak urung mereka berdua pun lemas tak bertenaga. Saat itu pula terdengar lambaian baju melayang masuk ke dalam kamar batu itu, tahu-tahu bubing loni telah muncul pula di ambang pintu. Keruan semua yang hadir dalam kamar batu sama terkejut, sekilas bubing melirik ke arah poci dan hamkuat lalu jengeknya dingin, Kalian heran kenapa aku balik kembali bukan? Ia tertawa terkekeh-kekeh lalu sambungnya, "Selamanya aku tidak pernah menyerah kalah dan memang tidak pernah kalah. Hari ini, seumpama aku yang kalah, aku tidak akan begitu saja lantas mengundurkan diri sampai di sini mulutnya menggeram dan hidung mendengus. Ejeknya pula, apalagi aku belum lagi kalah. Luka-luka yang kau derita jauh lebih berat dibanding luka-lukaku." Lalu ia berpaling ke arah buat, Katanya pula, sejak kau lahir lantas kuasuh dan kurawat, sehingga kau dewasa, kau anggap aku tidak menyelami watak dan perangaimu. Kau pasti akan memberi pertolongan dengan care pengobatan khusus. Sudah kuperhitungkan waktunya, meski aku datang terlambat setindak, tapi masih keburu waktu. Seringainya semakin beringas. Mukanya masam dan biji matanya sudah berubah buas seperti binatang kelaparan. Hem pelan-pelan bangkit berdiri, katanya, "Tahukah kau siapa yang menolong Huntian Hai dari tanganmu? Itulah aku adanya." Bubing Loni rada melengar heran, mulutnya menggeram gusar. Terdengar Hem melanjutkan kata-katanya, "Kau heran bukan?" Kau kira kau hanya takut terhadap kayap cuncia atau ahlem cuncia, jangan kau melupakan seorang yang lain, orang inilah yang merupakan tandinganmu setimpal, seharusnya kau sadar siapakah orang yang kumaksudkan ini. Dan yang lebih penting kau harus menyadari kenapa aku harus meninggalkan kau, kenyataan bahwa kau tidak mampu menemukan jejakku. Bubing Loni tertawa sinis, katanya, Hemguat. Sejak kecil kau ku besarkan, sekarang kau mengkhianati aku, malah sekongkol dengan orang luar melawan aku. Bagaimana sepak terjangmu dahulu aku tidak peduli, yang jelas sekarang kau harus mampus di tanganku. Dengan tenang dan bersikap tetap dingin Hem Guat balas menjengek tanpa gentar. Kau masih ingat Tai Si Jin tidak? Berubah air muka bubing Loni, ia tahu bahwa Tai Si Jin tidak gampang dilayani. Masih segar dalam ingatannya pada 20 tahun yang lalu Tai si Lojin telah menolong seseorang dari cengkeraman tangannya, ia tidak akan melupakan peristiwa itu, itulah tragedi rahasia pribadinya yang disembunyikan kejadiannya, kalau Tohem kuat menyinggung soal itu, pasti ia sudah tahu seluk beluk peristiwa itu, sejak waktu itu selama 20-an tahun terakhir ini ia sedapat mungkin mengekang diri tidak lagi mengumbar nafsu dan sifat jahatnya, hari ini betapapun harus menghindari bentrokan dengan orang tua itu. Dahulu Mobin Suseng bekerja sama dengan dirinya, hasil dari intrik mereka ia dapat mencapai keinginannya dan semua itu adalah hasil tipu daya yang diatur oleh Mobin Suseng. Sekejap saja 20 tahun telah berselang, segala akibat yang dihadapi sekarang adalah karena kesalahan pikiran belaka adalah karena Mobin Suseng yang mensetir segala kejadian itu dari belakang. Berkilat-kilat sinar mata Bubing Loni, katanya, apa gunanya kau katakan itu semua, kau sangka aku takut. Bagaimanapun nanti kesudahannya kau harus mati lebih dulu dari aku. Camkanlah, dengan kedua tanganku inilah aku bimbing kau sampai besar, tapi dengan sepasang tanganku ini pula akan kurenggut jiwamu, memangnya kau anggap aku hendak melepas kau pergi begini saja? Sikap Hem Kuat juga tidak kalah dinginnya, ujarnya, Hun Tianhai Hai juga berada di sekitar tempat ini, demikian juga Gilan, Hun Tianhai Hai sudah mengenal burung Raja Waliku, bila mana mereka menyusul tiba janganlah saat itu kau menyesal. Witian Cip, ciat selatihan hun Tian Hai, sudah jauh lebih maju lagi setelah mendapat petunjuk dari orang tua itu. "Kau kan tahu bila Witian Cip, ciat se sudah sempurna jauh lebih hebat dan unggul dari tiga rangkaian pedang kepandaianmu itu." Bubing Loni menjemput pedangnya yang menggeletak di tanah tadi. Pelan-pelan ia maju menghampiri ke arah Hemgwood. "Diam-diam, Hemgwood menarik napas panjang. Tenaga dalamnya belum lagi pulih." Ia tahu bahwa Bubing Loni tidak akan mau menyerah kalah begitu saja, pedang panjang di tangannya sementara itu sudah terbang menyambar tiba yang diarah adalah tenggorokan Hem Begitu Bubing Loni menggerakkan pedangnya lantas Hem dapat meraba jurus tipu apa yang dilancarkannya. Tapi tidak mudah untuk menangkis atau melawan, Bila ia lancarkan serangan balasan atau menangkis tentu Bubing Loni sudah tahu juga jurus apa pula yang dilancarkan dirinya. Antara guru dan murid sama membekal kepandaian yang serupa, betapapun sang murid bukan menjadi tandingan sang guru. Beruntun ia menangkis dua kali, Bubing Loni mandah menjengek dingin, mulutnya, haha, hehe, mengejek, tapi sebetulnya ia pun heran dan takjub akan kemajuan ilmu silat Hemkuat yang di luar ukurannya, tapi kenyataan sekarang hem kuat membekal wekang yang tinggi di luar tahunya. Sementara itu Bubing Loni sudah melancarkan lima gelombang jurus pedangnya, jurus demi jurus semakin gencar dan ganas, baru saja hem kuat angkat pedangnya untuk menangkis tahu-tahu pedang Bubing sudah menyelonong tiba menutup jalannya mundur, Begitulah berulang kali terjadi, sedang Hem sendiri tidak berani menggunakan kekerasan, terpaksa ia mandah terdesak mundur, begitu lima jurus kemudian Hem sudah terdesak mundur dan mundur terus mepet dinding. Peci menjadi kaget, cepat ia rebut harpa yang dipegang Maguat Sian terus jari-jarinya dimainkan, dengan gelombang suara harpa ia berusaha menyerang Bubing Loni. Bubing menyeringai dingin, Tiba-tiba pedangnya berputar balik, terus disambitkan ke arah Poci, di mana selarik sinar pedang menyambar tiba kontan. Harpa di pangkuan Poci tertusuk pecah menjadi dua. Setelah menyambitkan pedangnya, Bubing Loni menyeringai bengis. Poci sampai merinding melihat tampangnya yang sadis itu. Bahwa Bubing berani putar balik, pastilah dia sudah bertekad bulat. Meski dirinya pun sudah terluka parah betapapun ia tidak rela melepas beberapa orang yang merupakan makanan empuk ini, betapa hebat lekang yang dibekalnya itu sungguh sangat mengagumkan memang sulit dicari tandingan. Begitu Bubing Loni menyambitkan pedangnya, Hem menjadi berkesempatan balik menyerang, beruntun ia lancarkan serangan pedang yang hebat. Tapi Bubing Loni berani menyambitkan pedangnya pasti dia mempunyai perhitungan yang matang setiap jurus setiap tipu permainan Hemwald adalah hasil ajarannya di mana badannya berkelebat dan melejit sana melompat sini ia hindari setiap rangsakan Hemwald yang hebat soalnya ia pun sudah apal benar-benar jurus apa yang akan dilancarkan Hemwald selanjutnya meskipun dia sudah tumplek seluruh kepandainya kepada Hemwald tapi sedikit banyak masih ada lubang kelengahan yang belum sempurna terlatih oleh Guat dan kelemahan itu sampai saat itu pun belum lagi disempurnakan, justru adanya kelemahan itu pula menjadi kebetulan pula bagi Bubing sekarang. Apalagi Guat sekarang mengkhianati dirinya, meski gencarang usakan Guat seenaknya saja seperti berlenggang Bubing Loni dapat menghindarkan diri. Sekejap mata puluhan jurus sudah berlangsung tiba-tiba hem kuat lancarkan pula sejurus ilmu pedang, mendadak badan bubing mencelat mumbul ke atas, berbareng kaki kanannya mendadak menendang ke arah jidat hem kuat. Terpaksa hem kuat harus menolak badan atas ke belakang berbareng ujung pedangnya menusuk ke atas pula tak duga kaki kiri bubing ternyata pun sudah menyusul dengan tendangan yang telak pula, tering. Hem Kuat tak kuasa menyekal pedangnya lagi, kontan terbang ke tengah udara dan menancap di atas dinding batu. Bubing terloroh-loroh panjang, tubuhnya jumpalitan hinggap di tanah, dengan nanak ia pandang Hem Kuat. Tanpa gentar Hem Kuat juga mendelik pandang, ia insaf kekalahan hari ini menjadikan harapan untuk hidup semakin mengecil, bagaimana cara Bubing Loni menghadapi musuhnya ia tahu jelas. Apalagi kalau dirinya tertawan hidup untuk mencari kematian sendiri pun tidak mungkin lagi. Bagi dirinya sih tidak menjadi gol. Bagaimana dengan keadaan ayahnya, peci dan Magotian? Akhirnya ia berkeputusan dengan suatu akibat yang cukup mending. Terdengar Bubing menjengat dingin, "Tidak berguna, kau kan tahu bagaimana kesukaanku. Dulu waktu aku menempur Soat San Sugeo, bukankah kau juga hadir?" dengan Gin Ho Sam mereka berempat mengepung diriku, akhirnya ku beri kelonggaran bagi mereka untuk bunuh diri, kau kira persoalan itu begitu gampang dan begitu sederhana? Sebenar-benarnya bahwa aku sebelumnya sudah ada perjanjian dengan Mobing Suseng, dia minta supaya aku memberi kera kematian yang cukup nyaman bagi mereka, meskipun mereka berempat tidak tahu siapakah Mobing Suseng itu sebenarnya. benarnya tapi adalah sebaliknya dia tahu siapa mereka berempat. Karena mereka berempat adalah sahabat kentalnya. Hem kuat masih bungkam. Bubing melanjutkan, bagaimana juga di antara kau dan aku masih ada hubungan guru dan murid, aku pun tidak akan berlaku keterlaluan terhadap kau, cukup dengan minyak mendidih akan aku goreng daging dan tulang ulangmu sampai mati. Lagi-lagi ia terloroh-loroh panjang seperti sudah kesetanan Tapi tiba-tiba sebuah suara tawa dingin yang menggiriskan terdengar pula bergelombang dalam ruang batu itu Keruan bubing loni Tersentak kaget bukan main Sebat sekali ia memutar tubuh dilihatnya di ambang pintu sana berdiri seorang nenek pot yang tua renta Begitu melihat orang ini timbul setitik harapan dalam benak hem guat karena nenek tua ini bukan lain adalah Kyu Yew Molo, segera ia menghela napas lega. Tapi ia masih bingung kenapa orang tua itu bersikap begitu baik terhadap dirinya, dalam hal ini pasti ada latar belakang yang cukup rumit. Bubing Loni membalik ke arah Kyu Yew Molo, dengusnya dingin, Siapa kau? Kyu Yew Molo terloroh-loroh katanya. Jangan kau pura-pura alim, sebenar-benarnya jahatimu lebih jahat dari ular, jauh lebih jahat dari aku dulu, terhadap murid sendiri pun kau begitu jahat. Menjengkit alis bubing Loni, ada orang berani bicara begitu takabur padanya, tapi kalau ia begitu besar nyalinya berani bicara besar tentu dia punya pegangan untuk datang kemari, maka selagi ia mendesak, siapa kau? Untuk apa kau kemari? Akulah Kiyo Yew Molo dari salah satu si GW Asemo, sahut Kiyo Molo, konon kabarnya belakangan ini kalangan kangau muncul pula seorang tokoh macam tampangmu ini tapi mengandal kau masih berani kau mengagulkan si dan nama busukmu ya. Bu Bing tertawa dingin, tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas mencabut pedang hem yang menancap di langit. Di saat tubuhnya meluncur turun pedang di tangannya diobat abitkan langsung menerjang ke arah Kyu Molo, sinar pedangnya laksana biang lala menungkrut ke atas kepala Kyu Molo. Bukan dia takut menghadapi Kyu Molo, tapi nama Kyu Molo sebagai salah seorang si GW Asemo bukanlah diperoleh secara kebetulan belaka, maka dia harus bertindak lebih dulu dan lebih cepat. Apalagi Hemquat masih ada kemampuan untuk berkelahi. Kalau ia tidak bertindak secara kilat mengakhiri pertempuran di sini, mungkin dia sendirilah yang bakal dikeroyok dan akibatnya pasti konyol bagi dirinya. Sebenarnya Sebenar lah hatinya masih dirundung keheranan, kenapa Yeu molo bisa ikut campur dan menolong keadaan Hemquat yang terdesak ini? Hakikatnya hem Kuat tidak pernah saling berkenalan dengan Kyo Molo dan tidak punya sangkut paut apa-apa. Demikian juga dirinya tiada punya dendam permusuhan dengan si Gwe Asemo. Kenapa dia meluruk kemari mencari permusuhan? Demikian bubing berpikir dalam hati. Setelah memasuki tai Si Chiang Soat Lian Mo pikiran sesat Kyu Mo lo akhirnya dapat digugah dan sadar dari penyelewengannya dan karena kembali ke jalan lurus dengan pikiran yang sudah jernih itulah maka ia dapat keluar dari sana setelah mendapat petunjuk serta petuah dari si orang tua itu lantas ia menyusul kemari dengan pedang berada di tangan Bubing Loni seperti harimau tumbuh sayap Adakah ilmu Hui Sim Kiam Hoat terkenal hebat sekali maka ribuan sinar pedang bubing bukan kepalang lihainya dalam gebrak permulaan kio Ye u Molo Rada memandang rendah musuh sehingga ia terdesak mundur terus. Terdengar bubing Loni mendengus Shina, hatinya membatin, si GW ASM Imo kiranya juga cuma sebegini saja kemampuannya. Begitulah sinar pedangnya berputar, kontan ia lancarkan Lian Hoan Ban Kiam, Jurus ilmu pedang terakhir dari Hui Sim Kiam Hoat yang terdahsyat dan terlihai, besar hasratnya dalam. Gebrak terakhir ini ia bikin mampus jiwa Kiu Molo, adalah gampang nanti untuk membereskan yang lain. Begitu sinar pedang bubing menimbulkan gelombang sinar berlapis lekas-lekas hem kuat menjemput pedang bubing Loni yang ditimpukan tadi langsung ia merabu dari belakang ke arah bubing. Di sebelah depan sana Kyu Yew Molo juga menarikkan sepasang telapak tangannya untuk menjaga diri dan balas menyerang. Bubing menjengek dingin, tanpa berpaling ia sudah tahu jurus dan tipu serangan apa yang akan dilancarkan Hem Guat, adalah mudah sekali ia dapat memunahkan serangan bokongan ini tapi baru sekarang pula ia mendapatkan bahwa Wekang Kyo Molo ternyata tidak serendah seperti yang dikiranya tadi bila dalam waktu singkat ia tidak mampu mengalahkan kedua musuhnya ini, akibatnya pasti sangat fatal bagi dirinya karena dikepung dari muka dan belakang. Biji matanya berjelilatan. Bagaimana juga ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sangat pendek ini untuk mengambil kemenangan, Menurut perhitungannya, meski Hemquat ikut menerjunkan diri dalam pertempuran, tapi mereka belum dapat bergabung dan bekerja sama dengan rapat. Di antara lubang kelemahan yang sulit didapat ini, bila aku tidak memanfaatkan dengan tepat, aku sendirilah yang bakal cedera. Sebagai seorang tokoh nomor satu dalam kalangan persilatan, pandangan Bubing sudah tentu cukup luas seiring dengan keputusan tekadnya. Gerak badannya mendadak berhenti. Tahu, tahu membalik tubuh tangkas sekali tumit kakinya melayang ke atas menendang batang pedang hemquad Tujuan bubing adalah sementara mengendorkan dulu tekanan serangan hem buat dari belakang dengan kesempatan ini ia tumplek seluruh kekuatan dirinya untuk merangsak dan merohokkan Kyo Yeo Molo. Tapi begitu kakinya melayang, hemquad juga sudah tahu kemana tujuan serangan bubing ini, maka sengaja ia buang pedangnya. Tahu-tahu telapak tangannya yang menyelonong ke depan menepuk ke leher bubing Loni. Begitu tendangannya luput lantas bubing bercekat hatinya seketika ia rasakan dua arus gelombang pukulan dahsyat melandai tiba dari belakang dan depan. Terdengar mulutnya berpekik panjang dan nyaring, pedang panjangnya berputar di sekitar tubuhnya, dengan seluruh sisa tenaganya ia pun berondong keluar kekuatannya untuk menangkis. Belang pukulan dan pedang saling beradu di tengah jalan Hem kuat dan Kyoye Molo tersurut mundur dan berputar-putar Sebaliknya air muka bubing kelihatan tambah pucat pias Ia terhujung dua langkah baru bisa berdiri tegak lagi Pedang panjang di tangan kanannya tergetar mengeluarkan suram mendenging Setelah berdiri tegak dan memasang kuda-kuda Kyoye -kuda Molo dan Hem kuat saling pandang sebentar Serempak mereka berjongkok dua telapak tangan masing-masing didorong ke depan memukul ke arah bubing dari dua jurusan yang berlawanan. Tiba-tiba badan bubing Loni melejit mumbul di tengah udara badannya berputar satu lingkaran, gerak-geriknya cukup sigap sehingga ia dapat terhindar dari benturan tenaga yang dahsyat dan begitu kaki hingga pula tubuhnya sudah berdiri di ambang pintu air mukanya masih pucat dan kaku tanpa menunjukkan perasaan hatinya. Kuat dan KUU Molo merasa di luar dugaan. Sungguh mereka tidak nyana dalam keadaan terluka dalam begitu berat. Bubing Loni masih mampu bergerak begitu lincah menghindari diri dari serangan yang dahsyat itu. Bubing maklum bahwa dirinya hari ini tidak akan dapat menang, tapi demi nama dan gengsinya ia tidak rela tinggal pergi begitu saja, apalagi mandah menyerah kalah terlebih pula bila membebaskan hukuman mati orang-orang di hadapannya ini. Begitulah sambil menenteng pedangnya ia berdiri di ambang pintu dengan pandangan mata berapi-api. Qiu Ye U Molo menjadi murka, dengan sengit ia terjang ke arah bubing. Sebetulnya lah ia tidak pandang sebelah mata bubing loni tapi baru saja bergebrak lantas ia kena terdesak di bawah angin. Sergapan bubing selanjutnya yang lebih hebat tadi kalau dirinya tidak memperoleh bantuan hem buat mungkin tubuhnya sudah berlubang dan mampus oleh tusukan pedang lawan. Adalah sekarang bubing sendiri sudah terluka parah ia harus mengambil keuntungan secara licik mengadu kekuatan dengan satu lawan satu ingin ia menjajaki sampai di mana tinggi kepandaiannya. Melihat hanya Kyu Molo seorang yang mendesak Madio dengan pandangan dingin bubing menanti, dalam hati Rada menganggap ringan, maka matanya segera menantang ke arah Hemguat. Maksudnya supaya kau pun maju sekalian memang aku gentar. Tapi Kuat tahu maksud Kyu Yueu molo yang ingin bertanding sendiri melawan Bubing Loni maka ia pun tinggal diam saja berdiri di tempatnya. Bila Kyu Yueu molo memang terdesak dan hampir kalah terpaksa aku harus bantu dia. Bubing sendiri sudah terluka dalam betapapun Kyuhyu Molo tidak bakal kena dikalahkan dalam gebrak permulaan. Maka ia jemput pula pedangnya dan berdiri siap waspada. Sementara itu Kyoyeu Molo sudah semakin dekat. Bubing mendengus hidung, pedang panjangnya teracung tinggi ke samping terus membabat miring ke arah Kyuhyu Molo. Bubing sendiri juga maklum begitu Kyoyueu Molo terdesak pasti kuat akan segera menerjunkan diri dalam pertempuran ini luka dalamnya cukup parah betapapun ia pantang menggunakan tenaga dalam yang berkelebihan untuk melawan kekerasan dengan Kyoyueu Molo kiranya cukup ia hadapi dengan kelihayan gerak pedangnya untuk merobohkan musuh saja memang bila perlu harus terluka lebih parah juga tidak jadi soal Asal dengan kekuatan terakhir dapat merobohkan atau membunuh Qiu Moro. Demikian Bubing sudah bertekad dalam hati. Qiu Molo juga sudah kerahkan tenaganya, kedua telapak tangannya terangkat naik ke samping menyambok batang pedang. Ia insaf dalam keadaan terluka parah, tentu Bubing cukup mengandalkan kehebatan permainan pedangnya, maka ia harus tumplek seluruh perhatiannya ke batang pedang musuh yang hebat itu. Apalagi setelah luka parah, Bubing tidak ngacir, pergi pastilah ia bertekad untuk gugur bersama. Kalau musuh ingin mati adalah ia masih ingin hidup, maka telapak tangannya bergerak lincah mengiringi serangan permainan pedang lawan. Di samping main sergap, ia pun mencari kelemahan musuh untuk bertindak ingin dia bentrok secara kekerasan untuk menentukan siapa unggul dan siapa asor. Permainan pedang Bubing memang sangat lihai. Kelihatannya pedangnya melayang miring dengan babatan biasa saja, namun sebetulnya mengandung tusukan berlainan yang cukup mematikan bila mengenai sasarannya. Kyu Ye Umolo tahu akan kelihaian perubahan permainan pedang ini, maka kedua tangannya menyamping dan ditekuk ke atas menggetar batang pedang Bubing, sehingga serangan lawan kena dipunahkan di tengah jalan. Bubing menggeram besar, ia tarik kembali pedangnya. Ia tahu cara permainan Kyo Molo hendak mengulur waktu dan menguras habis tenaganya, Carol bertempur begini sangat tidak menguntungkan pihaknya, kalau tidak menggunakan kekerasan sulit dapat memperoleh kemenangan maka ia harus memancing supaya Kyo Yew Molo menyerang edanan dengan seluruh kekuatannya. Pikiran ini berkelebat dalam benaknya, sebat sekali mendadak ia lancarkan pula sebuah tusukan yang berbahaya, kera tusukannya ini sengaja diperlihatkan seperti tenaganya sudah hampir habis di tengah jalan dan tak bisa menyambung lagi, tapi ia masih berlaku nekat melancarkan serangannya untuk menutupi kelemahan sendiri. Melihat keadaan Bubing, sebagai seorang kawakan Kangou Kyu Yeu mau lomak akan tipu pancingan lawan, Teringat olehnya tadi Bubing dapat meloloskan diri dari serangan gabungan yang begitu dahsyat, sekarang dia berbuat demikian bukan mustahil memang sengaja hendak menjebak dirinya. Tapi kenyataan Bubing memang sudah terluka parah, tapi toh ia masih dapat lolos dari rangsakan yang hebat tadi. Sesaat lamanya Kyu Yeu Molo menjadi bimbang. Kalau Bubing terluka pasti lambat laun tenaga dalamnya pasti bakal terkuras habis, kenapa aku tergesa-gesa, yang penting berlaku hati-hati jangan sampai tertipu olehnya. Begitulah gebrak selanjutnya kedua belah pihak masih sama dalam taraf coba-coba dan saling memancing saja, beruntun beberapa jurus sudah berlalu, selama ini Bubing Loni belum lagi menunjukkan keletihannya dalam gebrak yang berlalu itu kedua belah pihak belum lagi menggunakan tenaga yang berarti. Akhirnya Kyu Yeu Molo yang berangasan itu menggerung gusar, kedua telapak tangannya dengan deras melancarkan pukulan sengit, setelah tangannya mencengkeram pundak sedang tangan yang lain menjojoh lambung. Tubuh bubing mendadak bergerak dengan gesit, beruntun ia berloncatan menghindar berbareng pedangnya berputar memunahkan kekuatan tenaga serangan Kyo Yeu Melihat serangannya yang lihai kena dipunahkan musuh, hati Kyo Yeu menjadi lesu, mendadak dilihatnya pula gerak pedang bubing loni mengendor dan gemetar. Berkilat biji metuk Yoyeu Molo, sekarang ditemukan titik kelemahan Bubing Loni. Sudah berulang kali Bubing sengaja menutupi titik kelemahannya ini, tapi sekarang ia tidak mudah lagi dikelabui. Maka, sambil menjengek dingin mendadak, sepasang telapak tangannya menyerang ketiak dari lambung Bubing Loni dengan dilandasi seluruh kekuatannya. Girang hati Bubing Loni bahwa pancingannya berhasil, tapi air mukanya malah mengunjuk rasa gugup yang dibuat-buat. Sementara sepasang telapak tangan Kyo Yeu Molo memberondong dengan serangan berantai yang ketat, beruntun bubing menyambut dan menangkis dengan tajam pedangnya. Sekonyong-konyong Kyo Yeu Molo merasakan suatu keganjilan, tadi ia tidak kerahkan setaker tenaganya, sebaliknya bubing mengunjuk rasa kejut dan gugup, sekarang setelah dirinya menggempur mati-matian dengan penuh kekuatannya, Sedikit pun tiada berhasil mendesak mundur setapak pun kepada Bubing Loni jelas sekali bahwa mungkin dirinya sudah masuk dalam perangkap kelicikan musuh. Karena keannya ini serta merta hatinya menjadi was-was dan gerak-geriknya menjadi lamban. Waktu ia angkat kepala mengawasi Bubing tampak sorot matanya tetap tajam tidak kelihatan rasa keletihan sedikit pun juga, Sebaliknya orang seperti Tumplek seluruh perhatian untuk mencari titik kelemahannya sendiri keruan terperanjat ia dibuatnya. Begitu merasakan tekanan serangan lawan mengendur lantas pedang bubing teracung ke atas tapi Kyoyu Molo berlaku nekat tanpa memikirkan keselamatannya sepasang telapak tangannya ia menindih ke batang pedang bubing loni. Dasar licik sedikit pun bubing tidak kena kecundang. Sebat sekali ia menyurut mundur berbareng pedang ditarik mundur terus terbang ke belakang Keruan sepasang telapak tangan Kiyoye Molo menindih tempat kosong terdengar bubing menyeringai dingin dari jarak yang cukup jauh itu Tiba-tiba ia timpukan pedang panjangnya, pedang meluncur ke tenggorokan Kiyoye Molo. Sudah tentu kejut buat bukan main Meski ia dapat meraba bahwa Kyuhyu molo masuk dalam perangkap bubing loni, tapi sungguh di luar dugaannya bahwa situasi bakal berubah begitu buruk. Karena tidak bersiaga sebelumnya, tahu-tahu pedang bubing sudah meluncur di tengah jalan. Untuk menolong terang tidak sempat lagi, terpaksa ia pun timpukan pedangnya sendiri ke arah bubing loni, berbareng tubuhnya juga mencelat terbang menyusul ke arah Kyuhyu molo. Sedapat mungkin ia harus selamatkan jiwa orang tua ini. Sekonyong-konyong sesosok bayangan tubuh manusia berkelebat masuk dari luar, tepat sekali kedatangannya, begitu tiba kedua telapak tangannya segera menyambermiring miring memukul jatuh pedang sambitan bubing loni, tahu-tahu dalam gelanggang tambah seorang laki-laki tua. Waktu Qiu Yei Molo angkat kepala dengan jantung berdebar, serta merta ia berteriak kegirangan. Samte, kaukah itu pendatang ini bukan lain adalah tokoh terkecil dari si GW Asem yaitu Perkut Sin Mo Perksikiat. Perksikiat tertawa, sahutnya, ya, di tengah jalan tadi kulihat kau, maka kuikuti jejakmu ke sini. Dalam pada itu Bubing Loni berkelebat ke samping menangkap kembali pedangnya yang disambitkan oleh Haim Guat, Inilah pedang miliknya yang tadi ditimpukan untuk menghancurkan Harpa itu kembali ke tangannya. Air mukanya berubah ganti-berganti dari pucat menjadi merah dan berubah hijau pula sorot matanya penuh kegusaran mendelik ke psikiat yang telah menggagalkan usahanya. Psikiat juga angkat kepala mengawasi Bubing lekat-lekat ujarnya, "Kau anggap tiada tandingan di seluruh kolong langit. Jangan kau lupa, bukan meluluhkan seorang hidup dalam dunia ini. Tiba-tiba laksana kilat bubing melejit ke tengah gelanggang beruntun pedangnya berkelebat laksana biang lala memencar ketiga jurusan menyerang mereka bertiga dengan sembilan taburan kilat pedang yang hebat. Hem kuat bertiga menjadi kebuakan membela diri dengan tarian sepasang telapak tangan masing-masing. Sungguh mereka sangat terkejut akan kehebatan lewekang bubing loni yang tinggi ini, tidaklah malu ia berani malang melintang di Kangou dengan bekal kepandaiannya ini, sudah terluka parah, namun masih berani melancarkan serangan kekerasan yang mengandung banyak risiko. Pelan-pelan Hemdwat bertiga berpencar ketiga jurusan, kedudukan mereka berbentuk segitiga, dari jurusan masing-masing mereka bergantian menggempur dengan gencar. Rangsakan kesembilan jurus kilatan pedang bubing loni tadi maki hebat, dan ketiga musuhnya terkejut akan kehebatan lukeangnya yang tiada taranya itu. Namun bubing sendiri maklum bahwa tenaga sendiri sudah hampir ludes. Sekarang ia harus gunakan sisa tenaganya udelapan untuk bertahan supaya mengelabui musuh. Tapi pengerahan tenaga yang berkelebihan sudah ia rasakan akibatnya. Dalam tubuh, urat nadinya sudah semakin lemah. Semakin lama ia rasakan hawa murni sudah tak mampu disalurkan kembali. Jelas harapan untuk menang tidak mungkin lagi. Si GW Asemmo sudah muncul dua di antara tiga, ditambah hem kuat yang cukup lihai, bila pertempuran diteruskan, mungkin jiwa sendiri bakal melayang secara konyol ada lebih baik gugur bersama, cuma kuatir usahanya bakal sia-sia. Timbul niat melarikan diri secara teratur, diam-diam ia menerawang keadaan, hari masih cukup panjang, tanpa harus tergesa-gesa dalam waktu singkat ini kalau poci dengan suara harpanya tadi itulah yang menyebabkan keadaan menjadi fatal, kalau tidak dengan dua lawan satu jelas ia ya akan unggul berkelebihan. Getaran senar putus yang hebat itu telah membuat kedua pihak terluka berat, menurut pendapatnya kekuatannya jauh lebih hebat tiga bagian dari perbawawi Tian Chit Chiet so yang dipelajari Hun Tian sekarang Bubing berdiri tegak mengkonsentrasikan seluruh perhatian dan semangatnya. Hem kuat bertiga juga wazwazakan kehebatan rangkaian sembilan jurus pedang kilatnya itu sehingga tak berani sembarangan bergerak. Untung Bubing sudah kelelahan dan cukup payah, kalau tidak betapa hebat Lian Hoan Sam kiamnya itu, terang tak mungkin mereka bertiga mampu terhindar dari bencana. Begitulah empat orang sama berdiri diam, tekad Bubing Loni untuk mengundurkan diri semakin besar, dirinya tidak rela berkorban secara konyol dan sia-sia, tapi sebelumnya ia harus menggempur ketiga musuhnya ini pontang panting, ia tidak percaya mereka bertiga mampu bekerja sama menjalin kekuatan yang tak terpecahkan. Setelah tetap keputusannya serta tenaga pun sudah terhimpun kembali mendadak Bubing angkat pedangnya di depan dada, matanya menyapu pada tiga musuhnya. Bercekat hati ketiga lawannya, dengan rasa tegang mereka meningkatkan kewaspadaan. Sekonyong-konyong badan bubing terbang ke tengah udara di mana pedangnya berputar dan membacok turun serta membabat miring, beruntun lancarkan pula Lian Hoan Sam Kiam yang paling diandalkan, tiga jurus ilmu pedang sekaligus meluncur laksana lembayung menukik turun menyapu dras ke arah lawannya. Serempak kuat bertiga kerahkan tenaga dan menggabungkan tenaga pukulan telapak tangannya untuk membendung rangsakan tenaga kibasan pedang yang hebat itu, sementara mereka repot membela diri, tahu-tahu badan Bubing terus meluncur keluar hendak tinggal merat. kuat sudah maklum akan sepak terjang Bubing ini sebelumnya, maka ia pula yang mendahului mengejar ke arah Bubing, begitulah Sikad berdua juga segera mengejar datang mereka insahari bila B ini bubing sampai berhasil melarikan diri, gelombang pertikaian di kalangan Kangou tidak akan pernah berhenti. Begitu tiba di ambang pintu gua terdengar bubing bersuit nyaring panjang, dari luar seekor burung dewata segera menukik turun. Hemkuat sudah hampir dapat menyusul, Tiba-tiba dilihatnya langkah Bubing Loni sempoyongan sejalur darah segar menyembur dari mulutnya, tubuhnya pun tersungkur ke depan, dan kebetulan jatuh catas ke punggung burung dewata. Dalam kejap lain, burung itu sudah terbang tinggi tak terkejar lagi. Hem kuat menjadi melongot, ia tidak mengejar lebih lanjut. Betapapun Bubing Loni adalah bekas gurunya yang mengasuh dirinya sejak kecil, dulu ia malang melintang tiada tandingan. Namun hari ini ia harus terima kekalahannya secara total malah terluka parah lagi tak tertahan lagi hatinya menjadi tidak tega dan bersedih. Sementara burung dewata sudah melesat terbang pesat sekali dalam kejap lain tinggal setitik bayangan yang menghilang di balik awan. Oh, 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 oh. Mendadak melihat Giok Yap Chin muncul di hadapannya, malah berada di dalam Jian Hutong lagi, Karuan kejut Huntian Hai seperti arwahnya luput dari badan kasarnya, beruntun ia menyurut mundur ketakutan. Waktu ia mempertegas memang raut wajah orang ini persis benar-benar dengan Giok Yap Jin, cuma rada pucat dan sepasang biji matanya pun rada lesu seperti muka mayat hidup. Tapi sepasang matanya itu dengan tajam menatap lempang kepada dirinya, seakan akan sedang menyeringai dingin. Tiba-tiba hidungnya dirangsang bau amis yang memuakkan serta mertau. Tian Hai menyurut mundur lagi. Dari pinggangnya dicabutnya seruling jade. Dengan nanar ia awasi orang di hadapannya ini. Mendadak dilihatnya di atas muka orang itu terdapat bundaran menang merah. Mendadak ia jelurkan keluar kedua telapak tangannya seperti cakar setan. Setiap jari jarinya berwarna hitam. Begitu ke sepuluh jarinya saling jentik bergantian. Segulung kabut hitam kontan menyerbu ke arah Hun Tianhai. Hai. Hun Tianhai Hai terperanjat, entah siapakah orang ini sebenar-benarnya, tapi jelas bahwa orang ini bukan Giok Yap Chin Jin yang sudah meninggal itu. Ia membekal ilmu jahat yang sangat berbisa, sungguh sangat menggetarkan sukma dan nyali orang. Cepat ia tepukan telapak tangan kiri untuk menangkis dengan dilandasi Pan Yok Hian Kang, Seketika kabut hitam itu bujar tercerai berai tersapu balik. Gerak-gerik orang itu cukup cekatan, mendadak ia berkelebat. Lagi-lagi Tian Hai kaget dibuatnya, ia tahu lawan sengaja hendak mencegat jalan mundurnya sebat sekali ia melompat mundur, telapak tangannya melintang dengan pukulan angin yang cukup keras, ia berusaha merintangi sepak terjang orang. Tapi dalam gerak berkelebat ini orang dapat menerobos lewat dari jurusan tidak terduga sama sekali oleh Hun Tianhai. Sekarang berbal, Hun Tianhai yang tercegat jalan mundurnya, malah. Sejenak Hun Tianhai terlongong, dengan pandangan rasa keheranan dan wazwazia pandang orang itu. Sungguh ia tidak mengerti dari mana Tok Simsin mau dapat mengundang tokoh aneh macam ini, sungguh menggiriskan dan menciutkan nyali manusia. Betapa aneh dan lihai ilmu silat orang ini benar-benar belum pernah dilihatnya. Bila mana ilmu silatnya memang tinggi dan aneh, tak mungkin ia mandah dikurung begitu saja di tempat itu. Benar-benarkah ia terbelenggu oleh Simsinmo? Masih merupakan tanda tanya. Entah mengapa ia rela tinggal menetap di tempat itu. Setelah dapat mencegat jalan mundur Hun Tian Hai dengan seksama orang itu juga mengamatinya sorot matanya mengunjuk rasa keheranan, sekian lama mereka beradu pandang, tiba-tiba orang itu berkelebat pula merangsak maju pula. Melihat orang begitu berani bertangan kosong menempur senjata serulingnya, mau tak mau Hun Tian Hai merasa kagum, seumpama Bubing Loni sendiri juga tidak akan berani begitu takabur memandang pada dirinya. Seruling Huntian Hai mendadak terangkat ke atas ujungnya telak sekali mengarah jalan darah Hao Ukiat Hiat. Tapi baru saja ia bergerak tiba-tiba serasa pandangan matanya kabur, berbareng serumpun angin keras menerjang ke arah badannya, entah kira bagaimana tahu, tahu orang itu sudah mendesak tiba sampai dekat sekali di hadapannya, sebelah telapak tangannya menyelonong tiba terpaut satu dim dari tulang iganya. Keruan Huntian Hai terkejut, cepat ia tarik serulingnya terus putar balik menutup punggung orang, berbareng kakinya menggeser mundur mencari posisi yang lebih menguntungkan, dalam jarak yang hanya terpaut beberapa mili saja secara untungan ia berhasil terhindar dari pukulan musuh. Tapi tak urung keringat dingin sudah membasahi punggungnya saking kagetnya. Gerak-gerik yang begitu aneh benar-benar belum pernah dilihat selama ini. Apalagi orang aneh ini membekal racun berbisa yang teramat jahat, sedikit kena seumpama tidak mati pasti celaka jiwanya. Melihat Hun Tian Hai dapat berkelit dari rangsekan pukulannya orang itu pun mengunjuk rasa heran, adalah sangat mustahil ada orang yang bisa lolos dari serangan jahat yang sangat berbisa dan ampuh dari pukulan mautnya. Tidak heran kalau Hun Tian Hai mengalirkan keringat dingin, tujuan Tok Sim Sin Mo cukup keji, Jelas ia sengaja menjebak dirinya kemari supaya dirinya mampus di tangan manusia berbisa yang lihai ini. Begitulah dengan pandangan mata berkilat warna kebiruan, beruntun ia lancarkan pula tiga pukulan berantai yang aneh, Hun Tianhai Hai menjadi kebuakan tak tahu di akhir bagaimana ia harus menghadapi atau melawan ilmu silat yang aneh dan lucu itu, terpaksa ia mundur dan menjaga diri. Semakin dalam, Keadaan gua di dalam semakin gelap gulita. Kelima jari sendiri pun tidak kelihatan lagi. Tiga pukulan berantai musuh berturut-turut telah disambut oleh Hun Tianhai secara kekerasan sembari mundur. Sampai babak terakhir ini, baru Tianhai mendapatkan bahwa wekang musuh ternyata tidak sehebat seperti permainan pukulannya yang lihai dan aneh itu. Orang tidak lain cuma mengandalkan gerak tubuh dan langkah kakinya yang aneh. Dalam pada itu, orang laki-laki itu telah melancarkan pula sebuah pukulan kepada Tian Hai. Sekonyong-konyong Hun Tian Hai merasakan sesuatu keganjilan terasa olehnya orang ini merawakan serangkaian pukulannya dengan gencar tujuannya tak lain tak bukan hanya mendesak dirinya masuk mundur ke dalam gua yang lebih gelap sana, cepat timbul rasa was, -was dalam hatinya, entah ada apa di dalam gua gelap di belakangnya sana. Betapapun harus hati-hati supaya tidak terjebak oleh musuh. Karena kekhawatirannya ini segera ia layangkan serulingnya dengan jurus Liu Si Jiantiu melintang ke depan. Sekonyong-konyong ia mendapat firasat jelek. Betapapun ia tidak bisa mundur lebih lanjut ke dalam gua gelap sana. Jurus permainan seruling Tian Haiil ini punya ragam yang berlainan, dapat menyerang juga dapat menjaga diri tapi lagi-lagi orang itu menggerakkan badannya dengan kelakuan yang teramat aneh, tahu-tahu sebelah telapak tangannya sudah menyelonong tiba, tiba-tiba pula tubuhnya sudah menyelundup masuk ke dalam taburan sinar serulingnya. Semakin ciutnya Litian Hai. Sungguh tidak habis otaknya berpikir kerangsakan serulingnya yang rapat itu tidak mampu merintangi gerak tubuh lawan Menurut penilaiannya jurus Liu Si Jiang Tiu merupakan tipu penjagaan yang teramat rapat dan ketat sekali tiada jurus tipu permainan silat lainnya yang dapat dibanding dengan kehebatannya Tapi kenyataan dihadapi olehnya sendiri bahwa musuh begitu gampang menyelundup masuk ke dalam tabir sinar serulingnya yang ketat itu Betapa hatinya takkan ciut dan gentar. Terpaksa Hun Tianhai mencelat jauh ke belakang, baru saja kakinya menyentuh tanah mendadak segulung angin keras menerjang tiba dari arah belakangnya. Terjangan angin keras ini begitu pesat dan besar sekali, sehingga Hun Tianhai tambah terkejut. Cepat seruling dia Yun ke belakang dengan seluruh kekuatannya ia sambut terjangan angin keras itu. Tapi terjangan angin keras itu seperti hidup saja mendadak, memblok ke atas, mengarah jalan darah, mematikan di punggung Tianhai. Jaraknya terpaut tiga dim saja. Jantung Tianhai seperti hampir meledak saking kejut dan takutnya. Care gerak serangan yang membokong dari belakang ini, hakikatnya sama dengan permainan tosu di hadapannya. Ini malah care serangan dan tenaganya yang aneh itu jauh lebih hebat. Untuk berkelit, terang tidak sempat lagi. Terpaksa Hun Tian Hai menghardik keras secara refleks serulinya menyendal ke atas pula melancarkan witian Ciat Sek. Dengan kekuatan jurus ilmu pedang yang tiada taranya ini segelung tenaga wekang yang ampuh berputar menggulung balik menyongsong serangan musuh. Betul juga usahanya rada berhasil, terjangan angin keras di belakang itu sementara kena dibendung mundur, cepat Hun Tian Hai berdiri mepet dinding dan memiringkan badannya. Waktu ia berpaling ke arah sana dilihatnya yang menyerang dari belakang tadi kiranya seekor ular warna putih laksana salju. Panjang ular ini tidak lebih tiga kaki, kedua biji matanya merah darah menyorong menakutkan, pelan-pelan badannya melingkar dan melata dari tempat yang gelap sana, dengan tajam kepalanya terangkat mengawasi huntian hai, mulutnya terpentang dan lidahnya terjulur keluar. Tosu tinggi besar itu mencegat jalan keluar, dengan pandangan keheranan ia awasi Tian Hai. Kesudahan dari gebrak terakhir antara Hun Tian Hai melawan ular putih itu sungguh di luar perhitungannya. Sungguh hebat Hun Tian Hai dapat menangkis serangan si ular putih kecil yang hebat itu. Tidaklah berkelebihan rasa kejutnya itu karena ia pun mengenali Wittian Cipciatso yang dilancarkan oleh Tian Hai. Semakin mencelos hati Tian Hai. Si Tosu seorang sudah begitu lihai dan sulit dilayani, kini ketambahan seekor ular yang tidak kalah hebatnya, betapapun dirinya tidak akan mampu melawan, untuk lolos dari kepungan seorang manusia dan ular berbisa yang lihai ini, boleh dikata sesulit memanjat ke atas langit. Sambil memicingkan mata setindak demi setindak si Tosu tinggi besar itu mendesak maju. Hun Tian Hai berdiri tegak melintangkan seruling di depan dada dan otaknya beruntun memikirkan berbagai persoalan yang tidak terpecahkan olehnya. Ia curiga akan pengalaman yang aneh ini, masakah aku harus mati secara konyol di tempat ini? Bagaimana mungkin tosu tinggi besar ini berbentuk begitu mirip dengan Giok yap Chin Jin? apakah dia punya sangkut paut dengan ciang bunjin butong pe itu? Mungkin seperti Hwasyo Jenaka dan Mobin Suseng mereka adalah saudara kembar. Tengah pikirannya melayang, Tosu itu sudah mendesak dekat. Hun Tianhai mengertak gigi seruling di tangannya teracung miring ke depan dengan setakar tenaganya. Ia lancarkan pula Witian seiring dengan gerak serulingnya badannya pun menerjang maju ke depan. Sergapan mendadak Hun Tianhai memang cukup dahsyat. Tosu besar itu rada terkejut dan menyurut mundur ke belakang. Dengan melancarkan Witian Chit siat saat tujuan Tian Hai bukan melukai orang, maka begitu badannya terbang ke depan terus menerjang ke mulut gua. Tapi ular putih kecil di belakangnya itu pun tidak tinggal diam laksana anak panah ia pun terbang mengejar, secepat kilat mematuk ke punggung Tian Hai. Keruan Tian Hai menjadi merinding dan terperanjat, ia tahu bahwa ular macam itu pasti sangat beracun, sedikit kulit kena terluka oleh giginya jelas tidak akan tertolong lagi jiwanya, terpaksa ia harus membalikan tubuh dengan witian cip ciat seuntuk membela diri mendesak mundur si ular putih itu. Sedikit merendek karena gangguan serangan si ular kecil ini kesempatan lolos Huntian Hai menjadi sia-sia, ia terkepung pula di antara gencetan si Tosu dan ular putih kecil yang lihai itu. Kedua belah pihak sama berdiam diri sama memikirkan care untuk merobohkan lawan, ketegangan mencekam sanubari mereka. Tanpa berjanji sebelumnya, mendadak si Tosu dan ular kecil itu sama bergerak dari dua jurusan menerjang kepada Hun Tian Hai. Bercekat jantung Tian Hai, terpaksa serulingnya ditaburkan pula dengan witian cip ciat sok. tujuh gelombang angin dahsyat menerpa hebat ke arah si tosu dan ular kecil itu gesit dan lincah sekali tiba-tiba ular putih melejit lebih tinggi dan menyendal maju melesat ke tenggorokan huntian hai Keruan bukan kepalang kejut tian hai bahwa si ular kecil tidak takut keterjang tenaga pukulan Witian Cipciatsa yang dahsyat itu, ia berdiri mepet dinding untuk mundur sudah tidak bisa lagi, terpaksa hanya mengandal keampuhan Witian Cipciatsa saja untuk menggempur dan merintangi serangan ular putih itu. Di luar dugaan ular kecil itu tersapu mental tiga tombak jauhnya oleh ketukan seruling Tian Hai. Tapi karena sampokan kepada ular putih itu sehingga gerakan seruling Huntian Hai rada lamban dan kesempatan ini dipergunakan pula oleh si Tosu untuk mendesak maju dengan tepukan kedua telapak tangan ke dada Huntian Hai. Tanpa banyak pikir Huntian Hai berkelit ke samping, tapi sudah terlambat. Pukulan lengan orang itu telak sekali mengenai pundak kiri Huntian Hai. Seketika Tian Hai rasakan seluruh pudaknya kiri kesemutan dan hilang rasa. Waktu ia menoleh dalam sekejap waktu seluruh lengan kirinya sudah melepuh besar tiga kali lipat. Tian Hei insaf bahwa ia telah kena racun yang teramat jahat, mungkin jiwa sendiri sudah tidak tertolong lagi, dengan rasa kecewa dan lesu perlahan-lahan ia meloso duduk bersimpuh. Begitu pukulannya berhasil melukai Hun Tianhai Tosu itu pun lantas mundur gesit sekali ia melejit ke arah ular putih serta memeriksanya dengan teliti. Ular putih itu rebah dengan lemas, agaknya jatuh pingsan, rada lama kemudian baru bisa bergerak dan melata dengan amat payahnya. Melihat ular putih sudah dapat bergerak baru Si Tosu berdiri lagi dengan pandangan dingin mengancam ia awasi Hun Tianhai. Sementara itu Tian Hai kerahkan lekangnya untuk mendesak hawa racun supaya tidak menjalar lebih jauh ke dalam tubuhnya. Tosu itu menyeringai, jengeknya, ilmu silatmu cukup tinggi, tapi akan kubuat kau mati berangsur-angsur. Kau sudah terkena racunku, kau kira kau bisa mendesaknya supaya tidak menjalar ke dalam tubuhmu? Dengan tajam Tian Hai pun pandang orang itu, sesaat kemudian ia bertanya. Siapakah sebenar-benarnya? Kenapa kau harus bunuh aku? Jangan kau peduli siapa aku, jengek orang itu pula. Siapapun yang masuk kemari jangan harap bisa hidup di tanganku, dan kenapa sebabnya kau tidak perlu tahu. Waktu berkata-kata sedikit pun Tosu ini tidak menunjukkan perasaan hatinya, semakin mencelos hati Tian Hai menghadapi manusia sadis yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Dari nada perkataan orang kedengarannya, jiwa sendiri terang, tidak tertolong lagi. Terpaksa ia tinggal diam saja dan memejamkan mata. Ia duduk bersimpuh dengan tenang dan mengerahkan tenaga. Orang itu mengamat-amati Tian Hai lagi. Hatinya rada heran dengan usia Hun Tian Hai yang masih begitu muda. Ilmu silatnya ternyata begitu lihai, betul-betul sangat mengejutkan hatinya. Kalau tidak menghadapi sendiri ia tidak akan mau percaya. Mendadak hatinya seperti semakin menciut dan mencelos, air muka Hun Hai tadi sudah berubah ungu dan membiru, tapi sekarang lambat laun semakin menghilang dan segar bugar kembali. Ini boleh dikata suatu hal yang luar biasa dan tidak mungkin terjadi. Barang siapa yang terkena racunnya, mana dapat hidup. Ia yakin betapapun tinggi ilmu silat orang itu umpama setinggi langit pun jangan harap bisa mendesak bujar racun yang mengeram dalam tubuhnya. Apalagi racun itu adalah racun ciptaannya yang teramat jahat. Saking tidak percaya akhirnya ia bertanya pada Tian Hai, siapa kau? Apa tujuanmu kemari dengan lewekangnya Tian Hai berusaha membendung menjalarnya racun dalam tubuhnya? Namun hasilnya tetap nihil karena hawa racun terus merembes masuk melalui sendi urat nadinya tersebar luas di seluruh tubuh, ia menjadi putus asa, dengan, membuka matanya ia berkata tawar, sekarang baru kau bertanya, apa gunanya? Orang itu mendengus, katanya, ingin aku tahu siapakah sebenar-benarnya? Tian He pejamkan mati lagi tanpa bersuara sesaat kemudian baru ia berkata dengan kalem, Apakah kau ingin mendirikan batu nisanku? Kukira tidak perlulah. Orang itu rada terkejut, katanya dingin, kau tidak akan mati. Cuma aku ingin tahu dengan care apa kau dapat memunahkan racunku itu. Tian Hei tersentak kaget sambil membelalakan matanya, lambat laun memang ia merasakan semangat semakin segar dan pulih kembali seperti sedia kala, dengan cermat ia menepukur sekian lamanya ia belum mendapat jawaban yang tepat. Sekonyong-konyong hatinya seperti sadar. Buah ajaib. Tentu oleh khasiat buah ajaib itulah. Bukankah ia pernah menelan beberapa butir buah ajaib? Maka seluruh tubuhnya sekarang tidak perlu takut menghadapi segala bisa atau racun. Hatinya menjadi girang, katanya riang, kalau kau ingin tahu sudah tentu boleh ku beritahu kepada kau. Tapi kau harus beritahu lebih dulu padaku, siapakah sebenar-benarnya. Kenapa bentuk wajahnya serupa benar-benar dengan Ciang Bunjin Butong Pei? Raut muka orang itu berkerut-kerut agaknya ia menjadi berang, dengusnya, tapi aku pun perlu tanya kau lebih dulu. Untuk apa kau kemari? Untuk mencari harta benda itu bukan? Bab 7 Tian Hei melengak, bahwasanya ia tidak tahu bahwa di dalam Jian Hutong ini ada tersimpan harta benda apa, maka ia menyahut tawar untuk mencari harta. Kalau untuk harta benda apa perluku kemari? Yang terang aku dipancing Tok Simsin mau masuk ke tempat ini. Agaknya orang itu juga merasa di luar dugaan. Tok Simsin mau gumamnya, matanya segera memancarkan rasa gusar yang berapi-api. Sesaat kemudian baru ia bersuara pula, kau ahli waris dari Witian Cit Siapa kau? Dan murid siapa? Melihat sikap orang sudah tidak segarang semula, Tian Hai menjadi legat, sahutnya kemudian, benar-benar aku ahli waris Witian Cit Aku bernama Hun Tian Hai. Murid Lam Xiao. Lam Xiao dengus orang itu. Ya sahut Tian Hai tersenyum mewah. Tapi kau yap menganugerahkan witian cit sok kepada aku, apakah ada salahnya? Sudah banyak yang kau tanyakan padaku, sekarang giliranku bertanya pada kau. Siapakah sebenar-benarnya? Agaknya orang itu rada melengak akan jawaban dan pertanyaan Tian Hai. Sesaat baru ia menjawab, tak menjadi soal kau tahu siapa aku. Akulah petokal kau kau cuper petoklojin. Tian Hai tercengang. Pek Kau bercokol di daerah Barat Daya. Pek Tok merupakan calon seorang iblis yang sangat disegani pada zamannya dulu, 10 tahun yang lalu mendadak menghilang dari percaturan dunia persilatan hingga kini belum diketemukan jejaknya, sehingga Pek Kau pun menjadi cerai berai dan bubar karena tiada orang yang memimpinnya. Siapa duga 10 tahun kemudian, Pek Tok muncul pula di dalam gua yang sempit dan gelap ini, malah membekali ilmu silat yang lebih aneh dan lihai lagi sungguh sulit dibayangkan akan kebenar-benarannya dan yang menambah keheranannya bahwa Pak Toklojen kenapa bermuka mirip sekali dengan giok Yap Chin Jin. tokoh macam Pe Toklojen yang diberitakan di Kangou dulu tidak menyerupai bentuknya sekarang agaknya Pak Toklojen tahu apa yang tengah disangsikan oleh Tian Hai katanya tertawa dingin. Kau heran kenapa aku berubah seperti bentukku ini bukan? Baiklah ku jelaskan. Sepuluh tahun yang lalu aku masuk ke Jian Hutong dengan tujuan mencari Nikkei Kitin, tapi sepuluh tahun kemudian baru aku berhasil dapat keluar. Tersentak hati Tian Hai, serunya, Nikkei Kitin, hampir ia tidak percaya pada pendengarannya bahwa Nikkei Kitin berada di dalam Jian Hutong ini, mimpi juga tidak menduga sebelumnya. Ya, Berada di dalam gua ini, jengek Tok Lojin. Jika masuk lebih dalam sana, tibalah di Miqiong, Istana Susat. Aku masuk ke sana dan menghabiskan waktu 10 tahun baru berhasil keluar. Waktu berjalan keluar, aku sudah kehabisan tenaga. Kebetulan bentrok dengan Tok Simsinmo. Dalam keadaan payah sudah tentu, aku bukan tandingannya. Gampang saja aku teringkus olehnya. Dia mengupas kulit mukaku dan mengganti dengan bentuk lain. Ia menekan aku harus mendengar perintahnya sampai di sini. Ia bergelak tawa saking murka dan penasaran. Sekarang baru jelas bagi Tian Hai duduk perkara sebenar-benarnya Tok Sim Sin Mo memang sengaja hendak membuat geger dunia persilatan dengan rencana jangka panjang secara diam-diam ia menculik jasad Giok Yap Chin Jin dan mengelupas kulit mukanya untuk ditempelkan di muka Pek Tok Lo Jin, secara berani ia coba-coba melaksanakan rencana jahatnya. Untung Pek Tok Lo Jin tidak sampai kena diperalat olehnya, kalau tidak entah bagaimana jadinya dengan gelombang pertikaian dunia persilatan. Terdengar pula Pak Tok melanjutkan, beruntung akhirnya aku dapat lolos dari genggamannya itu, aku sembunyi di tempat ini dan kebetulan ketemu dengan Xiao si Pak Mo, si ular putih kecil, pernah terjadi hampir saja Tok Sim Sin Mo menemui ajalnya di bawah keganasan bisa Xiao si Pak Mo. Sayang ia takut melihat sinar cahaya, Sampai di sini ia merandek lalu sambungnya mendengus dingin. Kalau tidak mungkin sejak lama bersama Xiao si Pakmu aku sudah keluar dari gua ini. Tapi selama mengeram diri di sini aku berhasil juga mempelajari Ling cow Po. tapi aku tak kuasa meninggalkan tempat ini. Hun Tian Hai berpikir sejenak lalu katanya, kira bagaimana kau bisa punya hasrat untuk mencari nih Hai Kitin itu? Kalau kau tidak memiliki badik buntung, mana bisa menemukan nihai kitin itu? Petruk lojang terkekeh dua kali, ujarnya. Bagaimana juga aku harus menemukan nihai kitin itu? Sepuluh tahun aku berdiam dalam gua ini. Selama sepuluh tahun ini, aku sudah menjelajahi seluruh mikyong, istana susat di setiap tempat penting. Ada aku tinggalkan tanda rahasia. Aku tahu cara bagaimana masuk juga tahu cara bagaimana keluar. Aku percaya sekali lagi aku masuk ke sana pasti dapat menemukan nih hai kitin itu. Hun tian Hai tertawa tawar, katanya, "Mungkin kau bisa? Apakah kau yakin benar-benar sekali lagi hendak ke sana? Kau tidak bakal tinggal terkurung lagi selama 10 tahun?" Berhenti sejenak lalu ia melanjutkan, "Kau sudah berkorban 10 tahun." sehingga Pak pun Bun lenyap dan dilupakan para sahabat Kang kau mendapat lebih banyak atau kehilangan lebih banyak? Coba kau renungkan antara untung dan ruginya. Pak Tok Lojan menggeram, ia menunduk tanpa bersuara. Hun Tian Hai berkata lebih lanjut, kalau kau sudah tahu bahwa Ni Hai Ki Tin pasti tersimpan di dalam Jian Hutong, masa tiada orang lain pula yang tahu. Kenapa mereka tidak meluruk kemari? Bukan mustahil kehilangan atau kerugian yang mereka derita jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Pektok login menggeram sekali lagi, meski wataknya keras dan seperti penasaran tapi hatinya sudah mulai menyesal, tekadnya mencari nih Hei semula memang menyala-nyala, dan usahanya ini merupakan suatu taruhan yang sangat berbahaya bagi jiwa dan raganya. Alhasil ia kalah dalam taruhan. Apakah aku harus melanjutkan permainan judi ini? Atau berhenti sampai di sini saja? Begitulah ia sedang menerawang apa yang harus dia selanjutnya. Sementara itu Hun Tian Hai juga sedang melayangkan pikirannya. Ia rasakan betapa culas dan keji jiwa pektok lojain ini. Bila sekarang dia dapat keluar, pasti harus dua orang bersamaan. Tak mungkin seorang diri ia keluar dengan selamat tanpa kurang suatu apa tapi bila dapat keluar pasti petoklojin bakal menimbulkan bencana bagi kaum persilatan umumnya ini merupakan suatu persoalan pelik yang sulit dipecahkan ia berpikir cara bagaimana supaya petoklojin tidak mengganas pula di bulim bila nanti bisa keluar kecuali petoklojin dapat digugah watak dan pikiran sesat menjadi lurus kalau tidak tiada jalan lain yang lebih sempurna akhirnya petoklojin angkat kepala Katanya, kepada Hun Tian, "Hai, apa yang sedang kau pikirkan?" Aku terpikir bila seseorang dapat melanjutkan kehidupannya dalam keadaan keputusasaan. Lalu, apa yang harus dialakukan? "Berkilat biji, mata pek, dua kali hidungnya mendengus," katanya. Aku pun tidak tahu. Kenapa kau harus berpikir sedemikian banyak dan begitu rumit?" Tian Hei menyahut pelan-pelan. "Aku merasa itu sangat penting." Sekarang kita harus siap dan menyadari lebih dulu apa yang harus kulakukan sesudah aku dapat keluar. Jangan kau berangan, demikian jengek pektok lojin, kita berdua tidak akan mampu keluar, seorang diri aku sudah terkurung 10 tahun, mendapatkah sebagai teman juga bolehlah. Memang mungkin tak bisa keluar. Tapi apakah kau tidak ingin keluar? Keluar. Kerdil benar-benar pikiranmu. Seumpama tiada orang yang merintangi kau, kau takkan mampu keluar seorang diri. Apalagi toksin simu ada di luar sana, memasang berbagai alat rahasia lagi untuk keluar sesulit memanjat ke atas langit. Hun Tianhai tersenyum, katanya, betapapun sukarnya, aku harus keluar. Masih banyak tugas yang harus kur kerjakan, aku harus keluar. Anggapmu aku sendiri tidak punya urusan. Hun Dan Hai Pandang pek Toklojin terlihat sorot matanya mengunjuk rasa kepedihan hatinya ia tertawa lalu berkata "Oh, begitu? Semula kusangka kau tidak ingin keluar." Melihat sikap pek Toklojin ia mereka-reka orang pasti mempunyai ganjalan dalam lubuk hatinya tapi entah persoalan apa pikirnya siapa saja setiap manusia bila dia masih punya rasa peri kemanusiaan hatinya tentu takkan terlalu bejat sebelum watak kemanusiaannya pudar pasti dia dapat diinsafkan dari perbuatan jahatnya manusia sejak dilahirkan memang bersifat bijaksana dan kenal cinta kasih soalnya care bagaimana ia menjalani hidupnya dalam pergaulan masyarakat demikianlah faktor kelojin Meskipun ia jahat dan keji namun dia masih mempunyai kesadaran jiwa yang masih bisa ditolong dari jurang kesesatannya. Jin menjengek hidung, ia menengadah dan berpikir. Hun Hai tertawa tawar, katanya, di mulut saja aku bicara, tapi asal percaya bahwa setiap orang tentu mempunyai gagasan hidupnya masih banyak urusan yang mesti kukerjakan. Dan karena semua urusan itulah aku harus berjuang untuk hidup maka aku harus keluar dengan tetap hidup. Entahlah dengan persoalanmu, seumpama kau tadi sudah ajal di tanganku. Bagaimana kenyataan aku masih hidup? Sepuluh tahun lamanya kau tersekap dalam gua ini, kau masih tetap hidup. Kenapa? Petolog jeng tertunduk lebih dalam terketuk sanubarinya. Huntian hai berkata pula, "Selama kita masih hidup, meski hanya satu hari, maka kita harus menjadi manusia." secara baik-baik. kau tahu apakah manusia itu? manusia itu adalah yang punya jiwa dan prikemanusiaan, bila seseorang telah kehilangan prikemanusiaan, maka dia bukan manusia lagi. mendadak petroklojin angkat kepala, matanya mendelik gusar kepada Tian Hai desisnya, kau sedang memberi pengajaran kepadaku? kau tersinggung ujar Tian Hai tawar, aku tidak tahu asal usulmu, tidak tahu karaktermu. Mana bisa aku menyinggung sampai di sini? Ia menepuk sebentar lalu sambungnya, kau pun tidak tahu riwayat hidupku. Ketahuilah ayahku menjadi korban secara konyol karena memiliki badik buntung. Akhirnya beliau meninggal di tangan Mobin Suseng. Dengan kalem lalu ia menceritakan pengalaman hidupnya selama ini. Pektok login mendengarkan dengan seksama, hatinya mulai tergugah. Lambat launia seperti baru siuman dari tidurnya yang pulas dan masih ragu-ragu akan impian yang dialaminya dalam tidur pulasnya itu. Dia masih belum mau percaya begitu saja akan ketulusan hati Tian Hai menceritakan segala urusan yang melibatkan dirinya dengan panjang lebar. Tapi keadaan mau tidak mau mengharuskan dia mesti percaya. Segala urusan sampai yang paling mendetail semua diceritakan oleh Hun Tian Hai tanpa malu-malu, satu pun tiada yang disembunyikan. Begitulah dalam pendegaran itu, hatinya pun ikut bergejolak akan situasi Kang Wu yang timbul tenggelam, ia merasa khawatir pula akan urusan dirinya yang masih mengganjal dalam sanubarinya ia merasa masih banyak urusan atau pekerjaan yang harus segera ia lakukan. Sesaat lamanya cerita Hun Tian Hai berakhir, sambil tertawa ia menambahkan, adalah sangat gampang bagi seorang manusia untuk berbuat kelewat batas di luar kesadarannya, sebuah urusan yang dianggap sepele atau tidak berarti bagi orang itu, dapat meninggalkan kesan yang mendalam dan diukir di lubuk hati orang lain. Umpamanya aku dengan menggunakan jurus pencacat langit pelenyap bumi sekaligus kubunuh puluhan jiwa manusia, Tatkala itu, aku merasa aku tidak berdosa. Mungkin tujuanku melulu untuk membela diri dan demi keselamatan jiwa, tapi orang lain sebanyak puluhan orang harus dikorbankan. Seumpama mereka tidak menyesali perbuatanku, aku pun akan menyesal dan selalu menjanggal dalam sanubariku. Yang jelas, keluarga atau sanak famili orang-orang yang menjadi korban itu akan membenci dan dendam kepadaku selama hidup ini. Pektoklojin menekpekur diam, agaknya benaknya mulai menyadari akan perbedaan antara baik dan buruk, asal kita berbuat berlandaskan kebenar-benaran dengan kebijaksanaan pula, dengan adanya cinta kasih bagi sesama umat manusia pula, orang akan tergugah dari pikiran sesatnya dan kembali ke jalan benar-benar. Dengan tertawa Hun Hai menandaskan, aku harus keluar, bagaimanapun akibatnya. Pektoklojin menunduk. Tekad Huntian Hai begitu besar, membuat hatinya merasa sesal dan terketuk. Akhirnya ia membuka mulut dan tersenyum, katanya, "Sepuluh tahun yang lalu waktu aku meninggalkan rumah, keluargaku melarang aku kemari. Tapi akhirnya aku kemari juga. Di waktu aku terkenang pada mereka, mereka sudah tidak berada di sampingku lagi." Mendengar ucapan dan sikap Toklojin. Sungguh berjingkrak hati Tian Hai katanya, mengandal kekuatan kita bersama, mungkin dapat menjebol keluar gua. Petoklojin menunjuk, memandangi si ular putih kecil yang melingkar di tanah, sambil menghela napas ia lapkan tangannya ke arah si ular putih serta berkata, kau masuklah, aku hendak pergi, kelak ku tengok di sini. Ular kecil putih itu seperti bisa mendengar ucapan manusia. Ia berputar satu lingkaran di bawah kaki Petroklojin sambil menengadahkan kepalanya lalu melata masuk ke dalam gua yang dalam dan gelap sana. Setelah melihat si ular putih itu menghilang, Petroklojin menghela napas panjang. Keadaan memaksa dia harus meninggalkan tempat ini. Mendadak merasa kepercayaan pada dirinya bertambah kuat dan teguh. Seolah-olah ia sudah mendapat firasat dan yakin benar-benar bersama Tian hai mereka akan dengan mudah bebas dari kurungan. Akhirnya ia berpaling ke arah Tian Hai. Katanya, "Baik, mari kita berangkat." Tian Hai tertawa lebar dan puas, terasa olehnya bahwa sekarang Teklojin sudah pulih kembali akan kesadaran kemanusiaannya, seolah-olah ia seperti kehilangan suatu tekanan sehingga hatinya terasa longgar dan enteng. Sementara racun di lengan tangannya pun sudah lenyap dan sudah pulih seperti sedia kala. Begitulah mereka beranjak keluar, dia belum tahu apakah mereka bakal mampu menerjang keluar dari kepungan yang ketat dalam gua yang penuh alat rahasia, tapi mereka harus mencoba dan berjuang. Setelah Tok Simsin mau memancing dan menjebak Hun Hai masuk ke jalan rahasia itu, akhirnya ia meloloskan diri melalui jalan rahasia lainnya. Sambil mengulum senyum kemenangan dan sinisia tinggal pergi, ia tahu akan tabiat Pektoklojin kalau Huntian Hai masuk ke sana jelas kematianlah yang bakal menimpa dirinya, apalagi muka Pektoklojin sudah dikelupas dan diganti dengan kulit muka Yap Chin Chinjin, dalam keadaan kaget dan ketakutan melihat keadaan yang seram itu, bukan mustahil Huntian Hai mesti terbunuh oleh Pektoklojin yang ganas itu. Begitulah sambil berpikir dengan keriangan hatinya langsung ia melangkah ke kamar tahanan Choh Janjo. Kira-kira beberapa kejap kemudian, waktu ia tiba di sebuah jalan lorong yang lurus, dilihatnya Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto berlari-lari mendatangi tergesa-gesa, kontan ia mengerut alis, cepat Bing Tiong Moto maju memberi hormat serta memberi lapor, Pang Chu. Hun Tian Hai sudah menyelundup masuk di Jian Hutong. Tok Sim mau menyapu pandang mereka, katanya, dia sudah kupancing menuju ke tempat Pek Tok Lo Jin, mari kita tengok keadaan Choh Jian Jo. Biao Biao Chu dan Bing Tiong Moto saling pandang dengan terkejut, mereka terbungkam seribu basa, betapapun Tok Simsin mau Mo jauh lebih hebat dan lihai dalam segala tindak tanduk, begitulah mereka mengintil di belakang orang. Waktu mereka sampai di kamar batu itu, tampak Choh Jian Jo sedang duduk terpekur entah memikirkan apa. Pelan-pelan Tok Sim Sin maju menghampiri, katanya menjengek dingin, Choh Jian Jo. Pek Tok He Liong Ting buatanmu itu sungguh baik sekali, Ja, aku harus berterima kasih kepada kau. Apakah kau pernah memikirkan cucumu perempuan, nadanya sinis matanya berapi-api mengunjuk hawa membunuh. Pelan-pelan Choh Jian bangkit sahutnya, Hal itu sejak mula memang ku ketahui, meski aku tahu Carol membuatnya, tapi baru pertama kali itu ku praktekan pembuatannya bukan mustahil ada kekurangannya. Tiba-tiba telapak tangan Tok Sim -Sin memelayang dan pelok Choh Jian ditamparnya sampai tersungkur jatuh. Mulut Tok Sim Sin memendesis dengan kejam, benar-benarkah begitu? Perlahan-lahan Choh Jian Jo merangkak bangun, dengan bungkam ia berdiri tegak. Tok Sim mau Mo Menji katanya, tidak menjadi soal bila kau ingin modar, tapi kau harus ingat. Cucumu perempuan berada di tanganku, hati-hatilah aku bisa menyiksanya dengan berbagai alat kompes, tahu. Raut matu Choh janjo berkerut-kerut dan gemetar, katanya, kau tak perlu berlaku kasar padaku, bila kau baik kepadanya, aku akan bekerja lebih baik bagi kau, Persetan dengan orang lain yang terangkau harus baik-baik terhadap cucuku. Biji Metu Tok Simsin mau jelalatan, katanya, jangan kau main-main dengan aku, bila hasilnya tidak memuaskan, akan ku pertontonkan kepadamu betapa dia menderita. Ternyata Choh Jianzhong menyahut dengan tawar, Hun Tianhai memperoleh hui Tianci Ciat Sok. Meski sekarang belum sempurna latihannya sehingga lekangnya tidak bisa disalurkan sampai puncak tertinggi, tapi kau sendiri punya perhitungan dan tahu benar-benar lambat atau cepat pek, Tok Hoklyong Ting tidak akan dapat melawannya. Jikalau aku tidak bantu kau, kau akan roboh dan jatuh di tangannya. Mendengar nada ucapan Choh Janjo mendadak berubah begitu ketus jauh berlainan dengan sikapnya semula, Tok Simsin Morada di luar dugaan namun dasar cerdik terpikir olehnya dengan sikap Chon Jianjo yang aneh ini, pasti dia mempunyai suatu rahasia yang belum diketahui orang lain, kenapa aku tidak memanfaatkan tenaga dan pikirannya demi kepentinganku? Serta merta ia tertawa menyeringai lagi, ujarnya, sayang ahli waris witian Chiat Seh sekarang sudah mampus. Chon Jianjo tersentak tertegun, ia tunduk termenung tanpa bersuara lagi. Bagaimana desak Tok Sim Adakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Kalau tidak segera aku harus segera kembali, ingat cucumu perempuan berada di genggamanku. Choh Jo tertawa-tawar, katanya, kalau kau mau melulusi satu permintaanku, akan kubuatkan semacam alat rahasia yang teramat jahat dan berbisa pada kau. Para orang-orang gagah di seluruh kolong langit ini tiada seorang pun yang mampu menyelamatkan diri dari serangan buah tanganku. Ini terpancar sinar terang dari biji metu, tok simkinmu. Katanya, senjata rahasia apa? Coba kau sebutkan dulu. Setelah alat rahasia itu dapat kuciptakan, seluruh kaum persilatan di bulim pasti takkan memberi pengampunan kepadaku. Tatkala itu seumpama kau melepas aku pergi, aku pun takkan dapat keluar seorang diri. Tapi hanya satu pengharapanku kepada kau, lepaskan cucuku perempuan sungguh aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Tok Sim mau terkekeh-kekeh, sejenak ia berpikir lalu katanya. Kau katakan dulu barang apakah ciptaan barumu itu? Tidak sahut Choh Jian Jo menggeleng kepala. Kali ini aku tidak akan sebutkan lebih dulu. Tok Simsim mau tertawa kering, katanya, kau harus tahu sekarang kaulah yang memohon kepadaku, bukan aku yang meminta kepada kau. Sedang cucu perempuanmu masih di tanganku, ingatkah kau? Aku tidak akan dapat kawan campulah sekarang kau sendiri akan paham. Selamanya adalah kau yang meminta kepadaku, soalnya karena kau tangkap cucuku untuk dijadikan sandera. Belaka. Seumpama benar-benar Hun Tianhai sudah meninggal, toh aku bukan tidak tahu orang pandai dan lihai di dunia ini bukan melulu dia seorang. Terutama kayap cuncia belum lagi muncul, Bubing Loni kau jauh bukan tandingannya meski jiwamu seorang dapat kau pertaruhkan atas jiwa kita kakek dan cucu tapi cobalah kau berpikir sekali lagi atau akan kutunggu sampai kau berpikir dua belas kali. Berkilat kilat sorot kekejaman di mata Tok Simsimo, dengan geram ia membanting kaki, dengusnya, "Urusan tidak segampang seperti yang kau katakan, aku boleh mati di tangan Kayap Chun Chia atau terbunuh oleh Bubing Loni, tapi mungkin cucumu bisa segera mampus di hadapanmu." Choh Jian Jorada terpengaruh akan ancaman ini, katanya sembar, "Kau pun tahu Kayap Chun Chia selamanya tidak membunuh orang." Bila dia meringkus kau, mungkin kau bisa disekap lagi selama 50 tahun. Biji Metu, Tok Simsinmo semakin mendelik gusar, desisnya, "Kau sangka aku bakal tunduk akan ancamanmu? Aku tidak tahu apakah kau bakal menyerah," ujar Cho jo, "Tapi bila kau melebarkan pandanganmu, mungkin kau akan berbuat menurut usulku. Coba kau terangkan dulu, senjata rahasia macam apa?" Sesaat Cho Jianjo Akhirnya ia membuka mulut, namanya Xiao Biat Huntan, terbikin dari bahan pembakar yang paling ganas, tiada seorang pun yang kuat bertahan dari semburan api yang dahsyat. Baik sesaat berpikir Tok Simsin Mo menyetujui, "Sekarang juga ku siapkan peralatannya, besok dapat kau mulai bekerja." Lalu ia menyeringai dingin dengan penuh kemenangan, bergegas ia membalik terus tinggal pergi. Setelah Tok Simsin mau pergi Coh Janjo menghela nafas, dilihat dari sikap orang terang dia tidak punya ketulusan hati sesuai dengan janjinya, entah apa pula alasan yang diajukan besok pagi, urusan sudah telanjur sedemikian jauh, inilah tindakan terakhir bagi jalan yang harus ditempuh dirinya, jikalau tidak berhasil terpaksa ia harus berbuat menurut rencana, begitulah sambil berpikir ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Betapapun Tok Sim Mo tidak perlu disangsikan akan keculasan hatinya, kelihatannya memang dia rada mengalah, namun bukan mustahil dia memang punya rencana dan caranya sendiri. Dia tahu bahwa yang dikhawatirkan Choh Jian Jo melulu keselamatan cucunya perempuan, bila cucunya dilepas jadi dia tidak punya kekhawatiran pula, maka selanjutnya tidak perlu membuat segala peralatan untuk dirinya, yang terpenting sekarang ia harus cepat bertindak. Kelihatannya sikap Choh Jo mulai ketus dan teguh pendirian. Kalau salah langkah, pasti segalanya akan menjadi runyam, bukan mustahil pula orang akan rela gugur bersama. Cepat sekali! Hari kedua sudah tiba. Di saat Choh Jo masih mondar-mandir, berpikir Tok Sim -Sin Mo sudah mendatangi. Segera ia perintah anak buahnya meletakkan segala peralatan di pinggir kamar, lalu berkata pada Choh Janjo, silakan sekarang kau mulai bekerja. Choh Janjo malah tinggal duduk tenang tanpa bersuara, dengan tenang ia pandang Tok Sim -sinmo. Hatinya mulai gundah, ia tahu bahwa Tok Sim tidak akan menepati janjinya, dengan kesabaran dan ketenangan ia duduk ingin ia melihat apa yang hendak dilakukan Tok Sim. Sinmu, semalam suntuk ia tidak pejamkan mata, betapapun ia tidak boleh mundur setapak pun dari urusan ini. Tok mau menyeringai, katanya, "Kau persoalkan cucumu perempuan bukan? Biar ku beritahu padamu, tidak mungkin ku lepas dia." Choh Jian Jomandah tertawa hambar tak bersuara. "Bila ku lepas dia tiada membawa manfaat bagi kau." Sewaktu aku bisa menangkapnya kembali, apalagi bila dia tidak tergenggam molahku, maukah kau membuatkan peralatan senjata rahasia itu kepadaku? Persetan bagaimana kelak jadinya yang terang sekarang juga kau harus melepas dia pergi, segala urusan aku tidak perlu urus dan tidak mau tahu. Besok kuringkus dia kembali, kau tidak mau peduli itu pun tiada halangannya. Tok Simsin mau melangkah ke hadapan Cho Jianjo, ancamannya, jangan kau main-main dengan tipu daya kepadaku, kau tahu, aku tidak bakal tertipu olehmu. Mau tidak kau melepas cucuku terserah pada kau. Tapi kelak bila Kiu biat huntan terjadi pula kerewelan jangan kau salahkan aku. Bukan kepala gusar tok Simsin sin mo kontan tangannya terayun, Choh Jian jo kena dihantamnya roboh telentang di tanah. Bersamaan itu terdengar suara gemerincing, Tok Sim mau berseru heran, dilihatnya sebuah serangka pedang pendek menggeletak di tanah, sambil menyeringai dingin pelan-pelan dijemputnya, katanya tertawa lebar, ternyata serangka badik buntung berada di tanganmu. Tapi di luaran sana sedang geger saling berebutan karena barang ini. Pukulan Tok Sim mau cukup keras, sekian lamanya Choh Jorbah di tanah, sesaat lamanya baru pelan-pelan merangkak bangun lagi. Hayo cepat kerjakan, bentak Tok Sim kalau tidak awas akan ku beset kulit cucumu, kau tahu, aku dapat berbuat sesuai dengan ancamanku. Melihat badik buntung jatuh ke tanah Tok Sim sungguh Choh Jianjo Jo sangat menyesal. Kenapa ya tidak beritahukan saja rahasia di dalam sarung badik buntung itu kepada Hun Tian Hai? Sekarang terjatuh ke tangan manusia durjana ini, dia pasti akan memaksa pula aku membocorkan rahasianya, bagaimanakah baiknya? Tok Simsin Mo mengamat-amati sarung badik buntung dengan seksama, akhirnya ia menyeringai senang, katanya, "Coh Jianjo, orang yang mengetahui rahasia ini Kitin mungkin cuma kau seorang." Banyak orang saling memperebutkan sarung badik ini, aku tidak perlu capai mengeluarkan tenaga, soalnya kau berada di tanganku, sekarang. Bahan bakar Qiu Xiao Biat Huntan perlu diramu dan diaduk sembilan kali, cobalah kau saksikan hasil buatanku yang pertama, bila kau merasa puas silakan kau bebaskan cucuku, sebaliknya bila hasil kerjaku tidak memuaskan terserah apa yang kau hendak lakukan terhadapnya, setuju? Tok Simsimo berpikir sebentar, katanya, "Baik, syaratmu ini dapatku setujui, memang jalan inilah satu-satunya yang harus ditempuh. Tapi aku berpendapat ada lebih baik bila di aku bawa kemari supaya dekat dengan kau. Tidak perlu, aku tidak perlu dia berada di sini." Berubah air muka Tok Sim -Sin Mo, tanyanya, "Kenapa? Apakah kau punya sesuatu rencana keji?" dia masih merupakan gadis kecil yang hijau, setiap hari harus hidup dalam kegelapan dan dalam kamar tahanan yang lembab, kukira kurang baik bagi kesehatannya. Sebaliknya aku berpendapat lain jengek tok sim mo lalu ia ulapkan tangannya keluar serta berteriak, gusur cucunya kemari, biar mereka kakek dan cucu bersua di sini seringainya lebih sadis, ia mendekat lagi serta katanya, sekarang tibalah saatnya kutanyakan soal rahasia nih hei ki tin itu, sebenar-benarnya di manakah tersimpan nih kei kitin itu, cepat beritahu kepadaku. Sarung badik buntung ini adalah peninggalan leluhurku, demikian sahut Choh Janjo tertawa ewa, tapi baru beberapa hari yang lalu Hun Tian Hai memberikan kepadaku, Aku belum lagi membukanya, dari mana aku bisa tahu. Takdir sudah menentukan aku bakal sukses, tak mengapa kau tidak mau buka mulut. Coba nantikan bila cucumu perempuan sudah diantar kemari. Cho Jo berjalan dua lingkaran dalam kamar itu, ia insaf bahwa ia harus nekat melaksanakan tekadnya. Sementara terdengar pula Tok Simsin mau berkata, "Jangan kau mengatur tipu dayamu terhadapku." Cucumu perempuan berada di tanganku, bila sampai terjadi hasil kerjamu kurang memuaskan atau kurang sempurna, cucumu lah yang akan menerima akibatnya. Baru saja kata-katanya habis diucapkan, dari luar pintu terdengar seseorang menyanggah, "Belum tentu." Tok Sim Sin mo tersentak kaget cepat ia memutar tubuh, tampak di ambang pintu kamar tahanan itu berdiri tegak Hun tian. hai. Di sampingnya berdiri pula seorang gadis remaja berpakaian kuning, dia bukan lain adalah cucu Choh Jian yang bernama Choh Xiao Cheng. Sudah jamak kalau Tok Sim merasa kaget karena ia menyangka Hun Tian Hai pasti mampus di dalam gua sana, Sungguh di luar dugaannya bahwa mendadak Hun Tianhai muncul di hadapannya laksana setan gentayangan malah menolong keluar pula cucu Chuanjo dari tempat kurungannya yang terjaga kuat dan terahasia itu. Setelah menenangkan hati dan gejolak darahnya, ia menyeringai dua kali lalu katanya dingin, "Hun Tianhai, kiranya kau belum mampus." Benar-benar sahut Hun Hai mendengus, "Aku tidak mati, di luar dugaanmu bukan?" Bukan saja tidak mati malah sekarang ku berdiri di hadapanmu. Kau beruntung terhindar dari kematian, tapi kau tidak akan mampu lari keluar dari Jian Hutong hari ini kau akan mampus dalam gua ini tanpa ada tempat untuk mengubur kau. Masa begitu gampang? Apakah tidak pernah terpikir oleh kau care bagaimana aku bisa keluar? Berani kau tak kabur mengobrol bacotmu? Apa bedanya? Setelah kubunuh kau, Buat apa memeras keringat memikirkan kera kau lolos keluar yang jelas kau bakal mati Tiba-tiba Hun Tianhai menggapai ke samping, katanya, coba kau lihat siapa dia Bagai dedemnya tiba-tiba Pak Tok Lojin muncul di samping Hun Tianhai Sudah tentu bukan kepala kejut Tok Sim Mo, begitu hebat terguncang perasaannya sampai ia tersurut mundur Sungguh tidak habis terpikir olehnya bahwa Pak Tok Lo Jin bakal bergabung dengan Hun Hai untuk menjebol kurungan. Betapa jahat racun Pak Tok Lo Jin, ia tahu betul, ditambah Wei Tian ciat Se Hun Hai yang tiada taranya itu mau tidak mau hatinya menjadi ciut dan gentar ketakutan. Pak Tok Lo Jin batuk dua kali lalu menyeringai tawa, serunya, Tok Sim -Sin Mol, selamat jumpa kembali. Aku akan bertindak menurut budi dan dendam. Care bagaimana tempo hari kau perlakukan diriku, kurasa masih segar dalam ingatanmu bukan? Sekarang tibalah saatnya aku membalas, akan ku kupas pula kulit muka dan seluruh tubuhmu. Tok Sim mau melangkah mundur setindak saking ngeri mendengar ancaman orang namun dasar licik ia masih main garang, jengeknya. Jangan kau lupa, Jian Hutong berada di cengkeraman kekuasaanku dalam waktu singkat bakal ada bala bantuanku yang datang, hati-hatilah kalian, setelah tiba saatnya bukan aku yang mati tapi adalah kalian yang mampus. Pek Tok Lo Jin melangkah maju mendesak ke arah Tok Sim Sin tiba-tiba kedua tangannya didorong ke depan menepuk ke arah lawan. Tok Sim menjengek dingin, Kedua tangannya pun diangkat, terus menyongsong ke depan, merangsak juga ke arah Toklojin. Tiba-tiba, tubuh Toklojin gentayangan seperti hampir roboh dengan menggunakan langkah dan cokapoin. Tiba-tiba, tubuhnya menyusup ke dalam angin pukulan musuh. Kedua cakar tangannya langsung mengancam ke muka dan tenggorokan orang. Pandangan Tok Sim -sinmo menjadi kabur dan tahu-tahu Toklojin -tahu sudah mendesak tiba di depan hidungnya. Keruan kejutnya seperti disengat kala, sebat sekali kakinya menjejak badannya lantas mencelat mundur ke belakang, tapi tak urung baju di depan dadanya kena tercengkeram robek oleh cakar Ptoklojin. Bergidik dan gemetar seluruh tubuh Tok Simsimo, bulu romanya berdiri merinding. Melihat kedua cakar tangan Ptoklojin yang mempunyai kuku yang panjang dan runcing melengkung penuh ditaburi racun berbisa, hatinya menjadi dingin dan merinding. Dulu waktu Peptoklojin melarikan diri, ia mengejar dan akhirnya kebentur mundur karena terdesak oleh syular kecil putih yang lihai sekali itu. Sekarang gerak gerik aneh dan lucu itu sudah dapat dipelajari oleh Peptoklojin untuk menempur dan mengalahkannya dalam waktu dekat rasanya bukan soal gampang. Peptoklojin melangkah ke depan, sebaliknya Toksimsin mau mundur terdesak. Peptoklojin mengejek. Kiranya kau pun tahu rasanya ketakutan sekarang. Dalam pada itu, Choh Jianjo sudah memburu ke depan, saling berpelukan dengan cucunya Choh Xiao Cheng dan bertangisan gerung-gerung. Cepat, Hun Tianhai berkata, sebentar lagi pasti ada orang datang, mari lekas kita mundur. Baru saja ucapannya selesai, didengarnya derap langkah orang banyak berlari mendatangi. Keruan Tianhai terperanjat. Tahu dia bahwa orang-orang yang tadi kena mereka tutup jalan, darahnya itu sekarang sudah keburu datang bersama kawannya yang lain. Mendadak Tok Simsin memendungak dan bergelak tawa. Pek login mendengus sejek, "Hidupku sudah kebacut hampa, tiada tujuan, tiada keperluan, dan yang perlu ku perjuangkan hanyalah mencabut jiwamu. Anak buahmu datang pun tak berguna, yang terangkau bakal mampus di tanganku." Tok Simsin mau memusatkan perhatian dan mengerahkan tenaga dengan waspada ia hadapi musuh di hadapannya ini, sedikit pun tak berani lalai soalnya bila dia mendapat kesempatan lebih dulu melancarkan dua kali serangan sudah pasti ia dapat mengambil inisiatif pertempuran dari terdesak menjadi di pihak yang mendesak dan menang.